Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang yang berbahagia Master Shiro selaku CEO MSG Sdn Bhd, Ahli Lembaga Pengarah dan Eksekutif MSG Sdn Bhd, para Certified Advisor dan alumni MSG Graduan Trainee Advisor 52.0 seterusnya, hadirin dan hadirat, para peserta Grand Webinar E-book Star Entrepreneurship MSG 2021. The Honorable Master Shiro, CEO of MSGA Sdn Bhd, the respected members of Board of Directors and Executives of MSGA Sdn Bhd, MSGA Certified Advisors and Alumni, graduates of the Trainee Advisor 52.0, and guests of MSGA eBook Store Entrepreneurship Grand Webinar 2021. Yang berusaha, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Profesor, Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, terlebih dahulu, selamat datang diucapkan kepada anda semua. Sebelum kita meneruskan agenda kita, mari kita bersama-sama membuka majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah bagi yang beragama Islam, manakala bagi non-Muslim, mengikut kepercayaan masing-masing. Distinguished Datuk, Datin, professors, doctors, ladies and gentlemen, welcome and thank you for gracing this event. To open our session tonight, let us recite Umul Kitab Al-Fatihah, which appropriately means the opener. May our event be blessed. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga majlis kita dimudahkan dari awal hingga ke akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada bersama And myself, Master Advisor Wan Shiha, or more known as Coach Shiha, from Singapore. Baik, untuk slot yang pertama, pihak majlis dengan sukacitanya mempersilakan Master Advisor Dr. Nora Harun untuk memimpin slot yang pertama, pecahkan tembok itu. Okay, terima kasih Pakku dan Coach Shiha yang awesome. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam sihat. Jadi tuan-puan, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama. Saya ucapkan selamat datang kepada semua ke Grand Webinar kita dan semoga semua akan enjoy dan mendapat manfaat sebaik mungkin. Jadi jom kita pecahkan tembok kita. Apa itu? Tuan-puan yang saya hormati. Ya, pada malam ini saya percaya semua datang dengan niat yang satu untuk mengetahui apa itu e-book, apa yang e-book boleh offer. Dan tuan-puan percayalah, setiap manusia iaitu kita adalah penulis. Dan kita adalah manusia dan kita adalah penulis, kita akan mati. Maka tinggalkanlah pesanan dan mesej yang baik-baik. Ramai orang yang tidak confident bila kita katakan mulalah menulis. Ya, mereka tidak yakin. Saya sendiri pun tiada kepercayaan diri masa awal-awal dulu. Tapi kita singkirkan segala perasaan tidak yakin itu, apa yang kita perlu tambahkan keyakinan kita. Yakin, yakin, yakin. Dan dari situ kita akan confident untuk menulis dan menyiapkan penulisan kita. Orang-orang yang berjaya, orang-orang yang dah jutawan, selalu ada formula. Dan salah satu formulanya adalah kita kena sentiasa memberi dan memberi. Memberi apa? Memberi bukan sekadar material. Memberi banyak dan besar artinya. Dan dalam konteks ibu ni tuan-puan, kita menulis dan kita tinggalkan ilmu kita untuk dimanfaatkan kepada ramai orang. Itu juga adalah memberi. Dan insyaAllah melalui penulisan ibu ini, ia adalah punca kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Untuk menulis, kita perlu big why. Kita kena ada sebab dan tujuan yang kukuh. Kenapa kita perlu menulis? Saya percaya dalam diri tuan-puan sekalian, ada big why itu. Carilah. Galilah kebaikan. Tuan-puan, bila kita menulis banyak padanya,
Dan ini adalah tiga faedah apabila kita menulis. Yang pertama, of course, kita dapat duit. Kita tulis hanya sekali e-book itu. Tapi dia punya keuntungan dia berkali-kali. Menarik bukan? Dan of course, seperti yang saya mention tadi, ia adalah manfaat kita untuk dunia dan akhirat. Kita sebarkan ilmu. Kita tunjuk ajar orang. Kita juga ada peluang lain, tuan-puan. Peluang apa tu? Apabila kita mula menulis, percayalah Allah akan lorongkan jalan-jalan yang kita tak pernah mimpi pun. Kita akan bertemu lorong itu. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita akan peroleh. Dan yang paling best juga, kita bertemu ramai rakan-rakan orang yang menulis bersama-sama kita ini untuk kita sama-sama mendapat iktibar daripada satu sama lain. Jadi tuan-puan, itulah manfaat yang bagi saya sangat best bila berada di platform MSGA ini. Jadi kita jangan pandang sebelah mata akan kehebatan sebuah ibu. Percayalah, daripada sebuah ibu, seperti yang saya beritahu tadi, banyak keajaiban akan muncul. Cuma kita perlu sahaja singkirkan segala alasan. Kita selalu katakan, aku ni tak pandai menulis, bahasa aku entah apa-apa. Ya, aku memang tak ada pengetahuan langsung tentang ilmu penulisan. Aku nak tunggu ramai kawan dulu. Aku ni introvert, terlalu banyak alasan. Aku bukan influencer. Aku nak tunggu naik pangkatlah. Aku nak tunggu pension lah. Jadi banyak-banyak alasan itu menyebabkan kita tak akan ke mana-mana. Kita macam itu je lah. Ya, segala apa yang kita ada, ilmu kita, kemahiran kita, pengalaman kita tak akan ke mana. Dia akan berkubur bersama kita. Sangat sayang, bukan? Okey, jadi oleh itu tuan-puan, pecahkan tembok di sini. Pecahkan segala negativiti kita yang kita tak boleh berjaya. Kita boleh menulis. Cubalah, cuba dulu. Dan insyaAllah, kita boleh menulis sebenarnya. Belum cuba, belum tahu. Tulislah apa saja yang baik-baik. Tulis sekarang. Jangan bertangguh. Yang penting, kita kena mula menulis. Ingatlah tuan-puan, bila kita tiada, orang masih lagi merasai kehadiran kita. Adanya penulisan kita, adanya buku kita, adanya ibu kita mengingatkan mereka kepada kita. Jadi itu sahaja perkongsian dari saya. Selamat menulis dan selamat mendengar perkongsian menarik daripada kedudukan di mata masyarakat akan datang selepas itu, insyaAllah. How about you, Coach Shehab? Yes, I agree with you, Pak Ku. It's that if you don't start, things will not move at all. So we need to start. Doesn't matter how it is, just start. And when you start, things will get into place, insyaAllah. Alright. Baik, seterusnya, pihak majlis mempersilakan sahabat kita, Nun Jauh dari Kota Singa, iaitu Associate Master Advisor Coach D. Duryati untuk memimpin slot yang kedua, How E-book Can Brand Yourself. Persilakan. Our next speaker is my fellow countryman hailing from the Lion City known as Singapore. Let's hear from Associate Master Advisor Coach D. Duryati with a topic on how E-book can brand yourself. Thank you, thank you, thank you, Sis Wan Siha dan juga thank you for Pak Ku yang dikenali sebagai host ataupun MC pada malam ini. Dan nama saya adalah D. Duryati, yang mana benar saya daripada jauh sekali daripada Singapura. Baik, saya mulakan dengan satu perkongsian hari ini, iaitu what is branding. Let me share. Sesuatu yang kita tahu, bila kita tahu apakah itu dinamakan branding. Selalu bila kita sebut pasal branding, people akan rasa logo kan. Kerana logo melambangkan sesuatu yang menunjukkan bahawa itulah jenama. Baik, kalau kita ada satu syarikat, kalau kita ada satu pertubuhan, tentu sekali akan bernamakan syarikat tu
akan bernamakan associate tu seperti mana untuk memperkenalkan supaya mereka tahu apa itu jenama dan dilambangkan satu logo yang sangat menarik, yang sangat-sangat positif. Dan tentunya kita akan melihat satu tagline yang sungguh-sungguh menekankan tentang apa inspirasi yang nak diketengahkan. Seperti katakan, dia membuat wellness. Saya daripada wellness. Mungkin saya akan ceritakan kepada dia, saya punya tagline adalah iaitu kesihatan. Beauty, healthy and wealthy. Of course, you need to be beauty yourself, right? You need to be beauty. And of course, bila dah ada beauty, datangnya daripada health, daripada healthy. Jika sekiranya dua ini dapat anda mengagumi diri anda sendiri, insyaAllah, makanya dengan sendirinya kehidupan yang agak mewah, yang agak selesa dan comfort zone. So this is what apa yang selalu orang fikir melalui logo, melalui jenama. Tetapi adakah anda tahu di sebaliknya sekarang keadaan telah berubah? Tak perlu dikata apa-apa tentang logo, tetapi di sebaliknya apa yang diperlakukan dalam business logo yang anda pamerkan. Saya di DIT The Maven Touch, nama itulah digelar yang mana saya tidak dapat daripada sendiri suka-suka tetapi adalah daripada pakar. Dewasa ini jika anda ingin menjadi seorang yang lebih baik, yang lebih sempurna dalam kerjaya anda, sesuatu perubahan anda lakukan itu bertemu, berjumpa, bergaul bersama orang-orang berjaya yang mengerti cara hendak kita membuat satu perubahan. Baik. Jika sekiranya anda lihat, itu logo saya. Kerana logo itu melambangkan kepada diri saya. The Maven Touch adalah dari segi kemahiran. Daripada bagaimana anda bermula dan kenapa. Dan bagaimana boleh dinamakan The Maven Touch. Dengan itu, saya memperkenalkan diri saya berhubung rapat. Dan ini adalah pertama kali yang mana saya berkumpul bersama-sama orang-orang yang berjaya. Berkumpul bersama orang-orang yang erti kata mencari satu solusi. Bagaimana untuk ke depan. Bagaimana untuk membuat perubahan. Dan decision maker. Ini adalah sesuatu yang kita tidak nafikan. Mereka berjaya. Berjaya dari segi personality dia, berjaya dari segi kehidupan dia dan berjaya menjayakan orang lain. Saya faham, saya mengerti bahawa sekiranya anda membuat sesuatu yang tak pernah anda lakukan, tentu anda merasa sesuatu yang sangat-sangat anda rasa itulah yang sebaik-baik anda lakukan. Kuasai teknik urut terapi diri. Anda di sini bersama satu webinar yang sangat grand. Yang dihormati kepada guru-guru, kepada profesor, doktor dan di mana saja anda dijemput daripada kenalan atau daripada kawan, adik atau kakak, daripada siapa pun. Mereka mempunyai niat yang satu, iaitu membuat satu perubahan daripada diri, pengalaman, pengetahuan beralih kepada satu penulisan iaitu buku yang dikatakan e-book digunakan sekarang sangat-sangat hebat, sangat-sangat trendy sekarang. Dengan adanya buku ni, timbul lagi perasaan bagaimana saya nak brandkan diri saya much more that I was thinking before. I thought it's just my wellness, tetapi dia lebih jauh untuk saya feeling about it and then share with others. Dan buku ini juga memberi inspirasi kepada saya bahawasanya saya memilih jalan yang tepat. Dan saya rasa anda ada pada malam ni adalah pilihan yang sangat tepat. Jika sekiranya anda seorang pengguna menggunakan device Apple, tentunya saya dapat bayangkan each individual of your device is Apple. Kenapa? Kerana logo. Kenapa? Kerana quality. Kerana
Kenapa? Kerana dia punya kemahiran, dia adanya satu platform yang sangat baik, anda terus maju kerana mempunyai aset tools yang sangat baik. Makanya inilah saya nak berkongsi kepada anda. Grand Webinar e-book ni adalah satu tools yang mana kami ke depan bukan saja untuk menulis tetapi sebenarnya menengahkan diri kita dan diri anda di sini. Very high permulaan COVID yang mana kita terhenti sementara. Kita ingat sementara. Tetapi dia tidak sementara. Dia berlanjutan. Apakah anda kita aku harus aku lakukan? Makanya saya bertemu bersama MSGA hampir sudah setahun saya bersama. Perjalanan saya lihat kepada buku-buku Love and Joy. Saya bersama sama teman dengan satu-satu mengerti, memahami bahawa penulisan itu adalah sangat penting kerana dia meluahkan dalam keadaan kesunyian, bukan kesunyian diri tetapi kesunyian dalam memberi ilmu kepada orang lain, memberi satu inspirasi kepada orang lain. Makanya itu hari ini saya ditabelkan, diamanahkan MSGA.sg in Singapore dan saya bersyukur hari ini saya dapat kesempatan bersama dengan Master Shiro yang selalu mengatakan during the good talk, Master Shiro vital the leadership. It's not about the leadership you own to your own company, your own to your association, tetapi the leadership you transform, you menukarkan diri you yang dulu mungkin anda tidak akan sangka anda hari ini lebih berjaya daripada dulu. So how to continue learn and unlearn and relearn? Touchstone, the leadership is the principle. So one of the most action things a leader can do is to lead by example. Lihat, lihat dengan recognition yang kami diberi waktu pertama kali kami diberi. Kami tak sangka yang kami akan graduate. Kami tak sangka yang kami akan mendapat satu-satu yang sangat begitu menarik sekali dalam akademi ini. Kita tak sangka yang kita akan dapat sesuatu yang sangat-sangat positif. Makanya sekarang daripada sedikit menjadi bukit dan menjadi melimpah luar yang sangat-sangat motivated. Apa yang saya katakan tadi, jika anda sayang kepada Apple, tentu anda mempunyai sikap berani kan? Sikap berani nak membeli, tak takut dengan berapa yang harga yang anda nak perlu keluarkan. Kerana anda tidak membuat decision yang salah. Kerana anda tahu sebab mengapa anda mempunyai jenama ataupun aset yang sangat baik dan berguna. So that's matter to you. Is your experience, how you engaging with the brand. Tapi bagaimana dengan brand anda? Anda akan harus terus mempercayai kepada brand yang betul-betul ternama? So what is this branding? Brand in is very important. It's an essential creating. Setiap sesuatu mesti ada intention. Kenapa branding tu disebut? Kenapa branding tu perlu nak dibuat? Makanya kami, saya di Farah and Branding yang telah kami adakan dengan hanya bukan kami suka-suka tetapi kami punya niat nak membantu. Nak membantu bagaimana kami nak membantu pada mereka yang pada mulanya terus meminati, menghargai, mencintai dan terus menulis dan erti kata memahami sistem itu membawa satu kebaikan dan juga membawa kejayaan. So uniqueness, you have to be yourself unique. We brought our own uniques and we make our own genius. So do you. So jadi apa yang saya lihat bukan saja kepada kami, lihat kepada Limus. Yang mana kita hanya ingat doktor yang biasa-biasa. Bila dia telah menjadi ternama dengan buku terjual yang sangat-sangat hebat. Makanya Limus yang sangat-sangat cantik sekali. Lihat Dr. Barah. Yang mungkin kita tahu namanya Dr. Nora.
tetapi namanya Rara yang sangat-sangat giving you a much impressive and sangat-sangat berguna sekali. Dan dia telah menjayakan dengan kelembutan, kesenian, telah membuka hati hingga kan ia yang terpaling hebat dengan kumpulan yang sangat-sangat begitu tinggi nilainya. Begitu dengan Coach Amran telah memberi inspirasi kepada berpuluh orang hingga kan berpuluh buku yang telah diciptakan oleh beliau. Kenapa? Kerana MSGA, kerana platform ini berjaya membuat dia menjayakan orang lain. Dan saya juga hingga ke tahap international yang mana saya telah dikeluarkan dan telah diberi peluang ke Rich Woman Magazine Clubhouse dalam masa 24 jam. Lihat anda, kami tidak membuktikan dia telah menjalankan dengan yang baik. Itu adalah pilihan anda. Pilihan anda di mana anda hendak bila anda mula bersama. Anda mempunyai satu yang matlamat yang terperinci. Anda nak menulis, anda boleh menulis. Anda nak menjadi seorang sadaga ataupun entrepreneur, lihat kepada gratitude apa yang dilakukan oleh TJ Husin. Walaupun dalam senyap, walaupun dalam sunyi, dia tetap memberi satu inspirasi gratitude hingga terkini beliau telah menciptakan buku dan tersebar luas. Kenapa? Penulisan yang sangat dihargai. Sama juga yang saya katakan kepada Coach Amran. So jadi dari persis sini, the 5 Y and the H, how we do it is you design yourself. It's you the one who make it so beautiful in this journey. Anda hingga pergi ke jauh, ke mana saja yang anda fikir dapat membantu, memberi satu keimpian, memberi satu kenyataan, memberi kewetkan yang memberi kejayaan kepada orang lain. Apakah asasnya? Apakah asasnya yang saya nak share di sini adalah platform digital, handphone yang ada pada anda. Mudah dan ringkas. So, ini adalah platform yang sangat-sangat mudah. Lihat bagaimana kami, kita sentiasa berhubung rapat hingga hari ini. Berus orang, berpuluh kau saya, kita dapat daripada sambutan yang sangat-sangat luar biasa. It's a really a giant grand sepanjang saya berada di Master Shiro Global Academy. Ini adalah permulaan yang mana mereka yang biasa-biasa, yang kononnya hanya kecil, tak tahu, telah melebah luas hingga mereka dapat membuat satu presentation yang sangat baik. Ramai juga. So, bagi saya, grand webinar pada malam ini adalah satu yang manfaat yang ingin kami sampaikan. Lihat kepada setiap kami mempunyai satu unik yang membawa kepada satu kebolehan, karisma yang sangat-sangat berguna sekali kepada anda hari ini untuk esok atau malam ini anda membuat satu keputusan yang membawa kepada esok yang lebih baik kepada anda. Sekian itu saja dari saya Didiati daripada Singapura. Merasa sangat bangga dan bersyukur hari ini adalah hari anda kerana hari ini adalah sangat bertuah yang mana saya sendiri pernah sedudukkan sama dengan anda dan langsung saya membuat keputusan. Inilah pilihan saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih ucapkan kepada Associate Master Advisor Coach Didiati atas penyampaian slot kedua sebentar tadi. Maka benarlah apa yang dikongsikan oleh Coach D, iaitu kita sering beranggapan bahawa branding, bila kita sebut sebagai berkaitan dengan branding, kita terbayangkan business card, kita terbayangkan logo company, kita terbayangkan baju yang lawa ataupun penampilan yang hebat. Tetapi dengan ibu, dengan kita menulis ibu, ibu yang kita tulis itu kita boleh jadikan sebagai branding untuk kita perkenalkan diri kita kepada rakan-rakan di luar sana. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Coach D, berapa orang rakan-rakan penulis dalam MSGA seperti Tuan TJ Husin daripada Singapura, Dr. Yuan Moss daripada Malaysia yang akan bentangkan start sebentar lagi. Okay, Coach Seha, how about you, Coach Seha?
Yes, Pak Ku. I agree with Kak D very much. Self-branding is becoming crucial now. We need to inform people what we do, what and how we can offer to assist others, especially in current times. So if we do not self-brand, how would people know us? Right. So I've seen great writers within the MSGA community where the book, the e-books that come out and people can relate the activities with that e-book. And, you know, when they see this topic, oh, I can relate this with Dr. Ayub, for example. Oh, I can relate with, I can relate this a travel thing with backpacking with Farah Beckham as an example. So I think it is a very important and crucial now. So thank you, Associate Master Advisor D, for great sharing. Ladies and gentlemen, let's put our hands together now for Master Advisor Dr. Ayu Limos with a sharing on From Ordinary. Tuan-tuan dan puan, kita akan mendengar perkongsian yang seterusnya yang akan disampaikan oleh Master Advisor Dr. Ayu Limos. Apa itu Limos? Beliau akan terangkan sebentar lagi dengan tajuk iaitu From Ordinary E-book Writer to Best Seller and Best Author. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan dan Puan Pengerusi Majlis dan Alhamdulillah. Terima kasih yang tak terhingga juga kepada dua speaker yang telah menyampaikan sharing masing-masing sebentar tadi, iaitu Master Advisor Dr. Nora dan Associate Master Advisor D. Diati dari Singapore. Okay. Alhamdulillah, saya rasa berbahagia pada malam ini bersama dengan 141 partisipan di Zoom. Okay. Berikan tepukan gemuruh kepada tuan-tuan dan puan-puan, Profesor, Datuk dan semua sekalian yang berada pada malam ini, tidak kira profession, tidak kira apa-apa pun, siapa pun tuan-tuan dan puan-puan, kita berada di sini pada malam ini untuk menimba ilmu. Dan apa yang saya lagi rasa bertuah pada malam ini bila nama saya disebut oleh doktor saya bagi, okay, Kak D, dan juga disebut oleh Kak Seha dan Pak Ku selaku MC. Okay, mereka memperkenalkan saya. Tak perlu saya perkenalkan banyak-banyak kerana logo saya dah diperkenalkan oleh Kak D. So, cuma saya akan memberi perkongsian, okay, bagaimana saya daripada seorang yang hanya suka menulis dan Alhamdulillah berada di dalam akademi ini, saya merupakan salah seorang best seller of MSGA Sen Yang Berhad. Jadi izinkan saya untuk share screen dan sekiranya suara saya sayup-sayup ataupun tidak kedengaran, tuan-tuan dan puan-puan boleh saya mintalah kepada MC kita untuk tegur saya ya. Mungkin kalau line saya tak clear dan sebagainya. Alright, Alhamdulillah. Okay. Seperti yang saya cakap tadi, I am an ordinary writer. However, in this academy, eventually, apparently, I become a best author and best seller of academy MSGA for 2020. Okay. Salam perkenalan daripada saya, pembuka bicara. Okay, saya adalah doktor perubatan yang bergraduasi daripada Universiti Malaya pada 2005 hingga 2010. Dan pengalaman kerja saya dalam bidang perubatan masuk tahun ini dah dalam 12 tahun lah macam tu. Dan Alhamdulillah saya mendapat tawaran untuk sambung master dalam bidang microbiology di USM pada tahun 2020. Tapi disebabkan Allah kata bukan rezeki saya lagi untuk sambung pelajaran. So saya berada di sini pada hari ini bersama tuan-tuan dan puan-puan sebagai Master Advisor di dalam e-bookstore Master Shiro Global Academy. Okay. Dan di sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan adalah pengenalan saya di dalam akademi ini, di mana saya mula menyertai akademi pada Jun 2020 dan sehingga kini saya adalah salah seorang lembaga pengarah MSGA Sen Yang Berhad dan juga merupakan executive team HQ MSGA Sen Yang Berhad. Okey, seperti saya cakap tadi, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan semua ada dalam diri masing-masing. Okey, kita semua suka menulis. So do me, so do I. Saya suka menulis dan sebelum saya join MSGA Sen Yang Berhad, saya lebih banyak menulis di media sosial. Saya lebih banyak sharing di media sosial dan Alhamdulillah saya ramai kawan-kawan yang suka mendengar perkongsian dan suka melihat sharing-sharing dengan saya
sentiasa buat di social media. Okay. Dan nak dijadikan cerita, mungkin ada orang kata, macam mana saya bermula dengan MSGA? Saya bermula dengan keadaan yang yang di mana saya diuji. Orang kata blessing in disguise. Okay, pada tahun 2019, saya diuji dengan kesakitan di mana saya menghidap penyakit batuk kering, iaitu pulmonary tuberculosis, di mana dengan sakit ini menyebabkan saya kurang selera makan, turun berat badan dan batuk berpanjanganlah selama 2 minggu. Okay, dan dalam masa yang sama, saya diuji dengan masalah rumah tangga yang akhirnya membawa kepada perceraian. Okay, pada tahun 2009 juga. Dan pada tahun itu juga saya diuji lagi dengan keadaan ibu saya yang sakit pada Disember 2019. Okay, 3 ujian besar ini yang saya kira sebagai satu titik tolak pengakhiran dalam hidup saya. Saya merasakan demikian. Saya merasakan ini adalah pengakhiran. Okay, tetapi bila mana saya sentiasa tawakal dan saya sentiasa ingat Allah dan saya jumpa kekuatan saya, macam mana saya nak berjumpa kekuatan saya ini adalah dengan saya suka menulis. Saya cari balik apa yang saya suka buat dulu untuk saya survive dengan keadaan yang saya telah lalui pada tahun 2019. Okey, jadi saya berjumpa dengan semangat untuk menulis dan juga semangat untuk memotivasikan orang lain dalam usaha saya untuk memotivasikan diri sendiri. Dan inilah permulaannya. Pada Jun 2020 bila saya lihat referral saya ataupun Dr. Nora sebagai orang yang memperkenalkan saya dengan MSGA Sdn Bhd, saya dah jumpa beliau untuk saya publish buku saya. Okay, dengan apa yang saya ada, maksud saya di sini dengan apa ilmu penulisan yang saya ada, ini adalah buku pertama saya. Okay, buku genre kisah hidup dan motivasi. Di mana saya mendapat keyakinan untuk membuat buku ini, saya memberanikan diri saya kerana saya tahu ini adalah passion saya. Okay, dengan penghasilan buku saya ini di dalam akademi, alhamdulillah saya adalah orang pertama yang mencatat rekod, break the record di dalam akademi, di mana di dalam masa 24 jam, e-book saya ini, e-book kisah hidup saya, yang mana dalam e-book ini saya menceritakan mengenai co-parenting dan bagaimana kita sebagai parent untuk cope dengan isu co-parenting. So dalam e-book saya ini, saya mencatat jualan $76.4 dalam masa 24 jam bersamaan dengan RM300. Okay, RM300 lebih lah. So alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, profesor, datuk kesekalian, boleh lihat di sini adalah di antara feedback-feedback daripada rakan-rakan dan juga for orang luar yang menghargai, yang orang kata membaca e-book saya dan mereka dapat sesuatu daripada e-book ini. Dan ini adalah hasil-hasil jualan saya dalam masa 24 jam, ada 50 online banking purchases dan penjualan e-book saya berterusan hingga 2 minggu. Okay, di dalam masa 2 minggu, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahuwataala, saya berjaya untuk mencapai jualan yang mencecah US dollar 500 ringgit, tuan-tuan dan puan-puan, yang bersamaan dengan RM2,000. Di mana dalam masa 2 minggu, saya sebenarnya dah balik modal dan saya dah dapat keuntungan saya. Okay, di slide ini juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat. LMOS, okay, LMOS itu apa maksudnya? Adalah Lady Made of Steel, yang hashtag dekat bawah tu. Saya dah branding diri saya di awal-awal kemunculan saya di dalam MSGA Sdn Bhd. Okay, ini antara bertitik tolak daripada record breaker saya within 24 hours, sale mencapai RM300 dan sebagainya. Alhamdulillah, daripada situ saya nampak potensi besar MSGA Sdn Bhd sebagai satu platform untuk kita, bukan sahaja untuk jualan e-book, tapi satu platform untuk kita sharing ilmu yang kita ada, untuk kita menimba ilmu daripada rakan-rakan penulis yang lebih berpengalaman. Dan alhamdulillah, sepanjang tahun 2020, orang kata dari silver lining behind the cloud, okay, di mana pada tahun 2019 saya diuji bermacam-macam sakit. Saya diuji dengan masalah hati, saya diuji dengan masalah ibu yang sakit, yang mana saya rasa ibu itu adalah tonggak utama kita. Waktu saya nak bercerai, waktu saya ada masalah sakit, ibulah tempat saya bergantung. Tapi bila ibu saya sakit, saya rasa patah sayap saya sebelah kanan. Okay, dan alhamdulillah saya jumpa balik MSGA ini untuk saya dapatkan kekuatan saya melalui penulisan. So di sini saya just nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang
berada di dalam akademi, okay, berada di dalam bidang keusahawanan ibu, kita boleh mencapai apa yang kita inginkan. Okay, dengan syarat kita betul-betul tekad, betul-betul niat kita betul, dan kita willing to learn in this academy. Okay, ini adalah antara pencapaian saya di dalam akademi untuk tahun 2020, dan alhamdulillah saya dinobatkan sebagai best author 2020 bagi tahun 2020 untuk MSGA Sdn Bhd, dan ini adalah antara pencapaian saya, total sale saya sepanjang Mei 2021. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kat sini. Total sale saya adalah US$1,500. Dan eventually, sehingga kini, okay, tadi total sale yang $1,500, bila saya sudah ada 5 buah e-book, setiap pencapaian e-book saya tadi dah naik kepada total US$2,630 bersamaan dengan ringgit Malaysia 10,000 lah. Okay, 10,000 di sini. So, jangan ingat, okay, kita buat perniagaan buku, kita buat perniagaan ilmu, kita tak boleh nak berjaya, tak boleh nak orang kata ada keuntungan. Sebenarnya kita boleh buat. Okay, kita boleh buat dengan satu keazaman yang tinggi, dengan satu hati yang ikhlas, okay, hati ikhlas untuk sharing, dan dalam masa yang sama kita belajar ilmu marketing. Semua orang boleh buat. Okay. Dan alhamdulillah, bila saya dah mencapai tahap sebagai bestseller author, pelbagai peluang lain datang. Other opportunities are wide open for me. Apa opportunities yang datang kepada saya bila saya dah dikenali sebagai bestseller dan saya sudah ada branding saya sendiri, iaitu Lady Made of Steel, Elmos. Saya dijemput, okay, menjadi panel untuk bincang mengenai motivasi. Okey, bersama Cikgu Jinggo. Ini waktu ni saya buat Facebook live bersama Cikgu Jinggo. Okey, dan saya diundang juga, saya diundang untuk bercakap mengenai kesihatan, yang mana ini adalah saya rasa satu benda yang bagus untuk diri saya. Kerana saya suka sharing. Kita suka sharing ilmu perubatan. Saya suka sharing ilmu motivasi. Okey, ilmu kemandirian diri. So, ini semua adalah bertitik tolak daripada kejayaan saya di dalam MSGA. Bertitik tolak daripada buku yang saya hasilkan. Dan pelbagai peluang lain datang, alhamdulillah, sepanjang penglibatan saya di dalam MSGA Sdn Bhd, yang mana baru mencapai 1 tahun. Dan berkat kesabaran saya, berkat saya punya minat untuk mendalami e-book store, mendalami cara untuk menjadi advisor yang berjaya, menjadi penulis yang berjaya, sehingga kini saya berjaya ke tahap ini. Dan dalam masa yang singkat ini, mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada prof, datuk, doktor sekalian, bagaimana tips kita untuk menjadi bestseller. Okey, poin yang pertama, sama ada kita tetapkan dari dalam diri kita, kita nak menjual e-book atau kita nak jual value. Okey, kita untung, beruntung berada di dalam bidang keusahawanan e-book. Okey, di mana kita menjual ilmu. Kita nak sharing ilmu. Okey, kita nak sharing ilmu, dan seperti kita semua tahu, ilmu sekiranya kita bagi percuma, orang tak hargainya. So kita terapkan value dalam e-book yang kita jual, insya-Allah e-book kita itu akan besar nilainya kepada para pembaca. Bina trust dengan pelanggan. Di setiap penceritaan saya mengenai e-book saya, saya selitkan storytelling. Okey, saya selitkan apa faedah, apa yang pembaca akan dapat dengan e-book tersebut. Dan yang ketiga, buat kajian terhadap genre e-book yang ingin ditulis. Ini amat penting kerana kita nak tahu bahagian mana yang kita pakar, bahagian mana yang menjadi permintaan hangat para pembaca untuk kita jadikan buku kita itu sebagai bestseller e-book. Dan yang keempat, hasilkan e-book berkualiti. Menggunakan judul yang catchy, okay, dan juga kulit depan yang menarik. Bina networking, ini adalah perkara yang paling penting untuk kita mendapat satu kelompok jualan yang tinggi. Kita dapatkan targeted customer yang lebih luas. Kita perlu bina networking kita. Dan yang terakhir, okay, seperti mana yang Coach Didiati ada cakap tadi mengenai personal branding, which is this one is very important for us to become a bestseller author, ataupun untuk buku kita dikenali oleh semua orang. Kita perlu ada personal branding kita sendiri. Okay, dan ini sahaja poin saya untuk hari ini. Sebelum saya tinggalkan tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan perkongsian
penulis-penulis lain, advisor-advisor lain, saya suka untuk tunjuk sedikit video lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sekejap eh. Oh, tak ada lagu ke? Tak ada bunyi. Tak ada bunyi eh. Sekejap. Okay, sorry. Mula sekali lagi. My story, this is my legacy. And how about yours? Okay. Alhamdulillah, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan, semua yang hadir pada malam ini, okay, pada petang ini, dapat sesuatu daripada perkongsian saya. Dan saya serahkan majlis kembali kepada Puan dan Tuan Pengerusi Majlis. Terima kasih ucapkan kepada Master Advisor Dr. Yael Muaz atas perkongsian yang memberi inspirasi kepada kita semua sebentar tadi. Jadi, apa yang saya boleh ringkaskan daripada perkongsian oleh Dr. Yael Muaz sebentar tadi adalah masa silam yang kita hadapi. Ataupun kita semua pernah menghadapi masa silam yang berbagai-bagai, ada yang menghadapi masa yang buruk ataupun yang sebaliknya. Tapi itu bukanlah menghalang untuk kita mara ke hadapan dan kita jadikan apa yang telah berlaku di masa yang lalu sebagai batu loncatan untuk kita lebih bersemangat untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Dan ini telah buktikan oleh Dr. Elmo sendiri dalam banyak perkongsian yang beliau kongsi bersama kami setiap hari Isnin ataupun Rabu. Beliau banyak memberi inspirasi kepada kami semua bahawa kisah silam yang dihadapi tidak mematahkan semangat untuk kita menjadi lebih baik di masa akan datang. Khususnya dalam kita menghasilkan ibu dan kita boleh menjana pendapatan yang tidak terkira melalui penulisan yang kita lakukan. How about you, Kosiha? Yeah. From yes, Pak. Thank you. Firstly, thank you very much, Master Advisor Dr. Ayu, for sharing with us your secret to success. And Pak Aku, yes, agreeing with you, indeed, ebook has a
great market potential, and we should grab the chance fast, not let it pass. And Dr. Ayu is a living proof of this. Her commendable ebook sales, as she had shown earlier, of the ebook Lady Made of Steel, landed her with the ebook bestseller award 2020. And she is a medical doctor, not a writer, before she started ebook writing. Yet it is possible. Yeah, if I may share slightly with our distinguished guests tonight. Yeah, we have heard from Dr. Nora on the importance to start. Don't do it. Don't procrastinate. From Coach T on how vital it is to brand ourselves. And Coach T shared about Coach Amran earlier. I remember how Coach Amran approached me via LinkedIn, asking me to write his biography. And why? Because I branded myself as an ebook writer. So he saw that, he approached me. And not only I got approached by Coach Amran, I started to get jobs as ghostwriter. And alhamdulillah for that. I was able to earn some income from that. Years ago, I only dreamt about it, but I didn't do anything. I didn't take action. I was thinking, yeah, one day I'm going to write a book. One day I'm going to write a book. But when I found MSGA, I decided to start. I didn't waste any further time to think, oh, what would I get, blah, blah, blah. So I said, okay, why not? I just start. Alhamdulillah, together with MSGA, I've got some ebooks now. And back to Coach Amran, he approached me to write his ebook, and I introduced him to MSGA Ebook Writing Academy. And now, not only, okay, he's a business coach, and not only he has more than 20 ebooks, he's a business coach, he does training. So his ebooks are used in the training sessions. So he's able to generate more income from these ebooks, and he gets more invitations for more business coaching. You see, the potential is endless. So back to you, Pak Ko. Okay. Kita nak mendengar perkongsian dan yang seterusnya. Daripada bonda kepada saya dalam bidang penulisan e-book, tidak lain tidak bukan, iaitu Senior Master Advisor Nurul Ashira Johari, atau lebih dikenali dengan nama pendek, Simple Shida. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okay, bagaimana perintah kuala pergerakan ataupun bahasa orang luar dipanggil sebagai lockdown yang berlaku di Malaysia sejak Mac 2020 sehingga ke hari ini kita telah masuki PKP 3.0. Bagaimana seorang yang bernama Simple Shia jaya membuat dari rumah dengan mengajar menulis ebook, dan sehingga ke detik hari ini beliau telah melahirkan lebih dari 200 orang penulis ibu yang bernaung di bawah kelas beliau. Nak tahu macam mana cara dia? Kita akan mendengar perkongsian daripada beliau dengan tajuk From Bloom to Groom. Yes, Pak Ko. A hardworking housewife, Nurul Ashida, or more known as Simple Shida, successfully earned an income by conducting ebook writing workshops during the pandemic. She smartly turned the stay-at-home period into income-generating sessions. That's smart. That's good. To date, she has trained more than 20 over ebook writers. With great pride, we invite Senior Master Advisor Nurul Ashida to share with us how she moved from bloom to groom. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ko ataupun Ko Haris. Terima kasih juga kepada Ko Siha. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat malam, tuan-tuan perempuan yang dikasihi. Wa bishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, insya-Allah saya akan berkongsi sedikit pengalaman, ilmu bagaimana saya bermula dalam dunia ibu dan bagaimana saya berkongsi dalam kelas-kelas bengkel tulis ibu. Okey, sebentar ya. Okey, boleh nampak ya slide saya? Okey, saya besarkan sekejap. Okey. So tajuk yang diberikan Bloom to Groom. Okay, so ini nama saya Nurul Ashida. Saya merupakan founder bagi Touch Training Konsultasi. Dalam MSGA, saya sebagai Senior Master Advisor. Dan nickname saya Simple Shida. Okay, bagaimana Simple Shida ni tercetus? Saya bermula dalam dunia blog. Saya seorang blogger pada 2004. Okay, dan melekatlah sampai sekarang nama saya Simple Shida. Jadi ini sedikitlah saya punya personal diri, personal detail. Okay, saya lulusan UUM Sintok dalam International Business Management.
Kemudian saya sambung master di UKM dalam science development. Saya dalam bidang latihan motivasi ni dah lebih 10 tahun, Alhamdulillah. Saya bermula sejak 2006 sampailah kini 2021. Cuma sebelum ni saya banyak buat camp-camp motivasi, buat untuk team UD, untuk leadership, okay, untuk pimpinan, untuk IPT dengan sekolah. Okay, manakala sejak 2019 saya terjumpa dengan dunia digital, saya jumpa ibu ni dan saya mula aktif dalam inilah bidang ibu ni. Okay, jadi macam mana kat sini? Start movement ataupun start PKP, saya mula dengan inilah ibu writing course, Alhamdulillah. Okay, beginilah perjalanan saya dalam dunia ibu ni, sedikitlah saya berkongsi sedikit. Okay, bagaimana saya mula dalam MCJ ni. Okay, mula-mula saya pergi webinar, macam tuan-tuan perempuan macam hari ni, malam ni kan. Saya mula dulu, saya pergi dengar webinar. Saya dengar, saya dengar tentang ibu, apa itu ibu dan sebagainya. Kemudian saya masuk bengkel tulis ibu. Dalam bengkel tu saya diberi tugasan selama 2 minggu untuk siapkan ibu. Jadi Alhamdulillah saya berjaya capai KPI tu dan siap ibu pertama saya go for training pula. Maksudnya saya berkongsi apa yang ilmu saya dapat dalam kelas tu dan saya bantu, saya sebarkan lagi ilmu yang saya dapat, Alhamdulillah. Jadi dari situ saya mula grow saya punya networking, saya kembangkan lagi saya punya bagi-bagi kelas di sibuk tu, Alhamdulillah. Okey, inilah suasana PKP. Kita semua tak tahu, kita semua pun tak sangka tiba-tiba berlaku PKP ni kan, ialah di mana Allah nak uji kita. Jadi hikmahnya PKP ni, tuan-tuan perempuan yang kasihi, saya dan juga Master Chiro, kami sama-sama bangunkan modul tulis sibuk. Macam saya buat kelas 3 hari. Pada awal-awal dulu, bermula pada April tahun lepas, saya buat kelas 3 hari. 3 hari maksudnya saya punya kelas isi satu Rabu, Jumaat satu Ahad. Setiap minggu saya buat. Bayangkan bulan 4, 5, 6, 7, 8 saya buat kelas 3 hari. Non-stop, Alhamdulillah. So ramai yang saya dapat kongsi ilmu, saya kenal. Antaranya Coach Seha. Coach Seha MC hari ini, beliau juga merupakan peserta tulis ibu saya. Okay. Kelas 3 hari. Okay, jadi inilah dia suasana bilik saya. Dekat sini saya duduk sekarang ni, bilik office saya. Okay, saya hanya berbekalkan laptop dan juga orang itulah. Tahun lepas kan kita sama-sama belajar Zoom kan, guna Webex, guna Google Meet. Jadi di situlah saya bermula dengan belajar seluruh dalam norma baru ni. Okay, next. Inilah reality. Saya memang full time hustle. Maksudnya saya jaga ada anak. Sehingga kini saya ada 4 anak, Alhamdulillah. Jadi memang saya lah. Kalau tengok apa tugas mak-mak ni kan, dia macam-macam lah. Bangun pagi sampai ke tidur tu memang ni lah susun-susun kan dia punya task, kan, nampak kan. Dia lah juga housekeeper, dia chef teacher je lah. Macam sekarang ni PDPR kan, kadang-kadang kan kejap pula anak panggil Umi tak tahu ni macam mana, jadi pula teacher sekejap. Okay, lepas tu anak pula sana sini macam-macam. Jadi nak kata suri rumah ni memang dia punya task tu memang banyak lah sangat. Okay, non-stop 24 jam. Okay, ni gambar-gambar anak saya. Alhamdulillah saya ada 4 anak. Okay. Okay. Ini buat kelas duduk rumah. Buat kelas duduk rumah je online. Jadi Alhamdulillah selama PKP ni saya telah pun ada alumni seterus ibu lebih kurang 274 orang sehingga kini, Alhamdulillah. Dan terkini nanti later saya punya kelas pada hari Ahad ni. Okay, Ahad ni kelas saya ada lagi, insyaAllah. Okay, jadi kat sini kongsi ilmu dalam penulisan. Percayakan adik ilmu boleh kongsi dan jana pendapatan. Okay. So antara malam ni kami semua panel-panel akan berkongsi bagaimana dengan ibu ni, dengan dunia penulisan, kita boleh jana pendapatan. Okay, yang pertama, kalau mungkin tuan perempuan dalam peserta malam ni ada seorang berkeluarga, mungkin saya yakin ada di kalangan juga dalam ni. Jadi kita tulis pun kita boleh jadi income kan, macam blog kan, blog. Tulis artikel, masuk majalah, masuk akhbar, boleh buat income. Okay, ataupun jadi ghostwriter kan, macam sebenarnya ghostwriter pun kita boleh jadi income juga. Ataupun kita boleh jadi apa tu, proofread kan, kita boleh buat manuskrip dan sebagainya sebagai tesis. Okey, ini sedikit saya kongsi rahsia jana income 4-5K. Okey, 4-5 angka. Hanya work from home. Okey, ini later saya dapat income daripada saya buat bengkel tulis ibu sama dengan pihak Yadim dan Amna. Okey, nampak ni bulan ni program ni bulan 6. Ni kat satu orang
RM150. Kali dengan 30 orang dapat RM4,500. Ini income saya pertama yang terkini bulan 8 ni baru dapat, baru-baru saya simak dekat statement ni. Okey, yang kedua, okey ini macam tadi kan saya sebut saya buat kelas-kelas RM10,000 online, ada yang 3 hari, 2 hari, 2 jam, 3 jam. Dekat sini lah, ni nampak semua statement saya tunjuk, statement bank. Kelas saya standard okay, untuk kelas ibu under MCA standard kita letak RM150. Tapi kita masing-masing trainer ada buat promosi, mungkin promosi lockdown ke promosi hari raya dan sebagainya. Jadi kita boleh dekat situ kita boleh longgarkan sikit dari segi yuran tu. Jadi kat sini saya tunjukkan kat sini bulan 6 baru ni saya buat kelas RM10,000 harganya RM111. Inilah antara yang join kelas saya. Okey ni ini pula harga kelas RM10,000 saya RM155. Nampak ni RM155. So bayangkanlah kalau satu orang kita buat RM155, kalau 10 orang kita boleh dapat berapa. Okey, saya tunjuk sikit statistik. Okey, statistik di mana matematik. Matematik tak pernah menipu kan tuan-tuan puan-puan. Mungkin kat sini ada yang doktor daripada matematik kan. Mungkin dah cikgu matematik. Saya nak bagi sedikit testimoni kan. Okey, bermula saya buat kelas RM10,000 pada tahun lepas. Ini kena base pertama lah. Saya kenakan yuan waktu tu RM75. Okey, so bayangkan kalau saya buat satu orang RM75. Seminggu saya buat dua kelas lah. Saya buat sesi Rabu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jadi satu sesi lebih kurang saya anggarkan 5 orang. Okay, 5 orang kalau RM70 dapat RM375. Kalau dua sesi 10 orang dapat RM750. Sebulan saya dapat income lebih kurang RM3,000. Okey, ni waktu awal-awal saya buat yuran bengkel RM70. Okey, ni RM3,000. Okey, yang kedua, sekitar bulan Ogos saya upkan lagi harga tu, saya letakkan harga RM90 satu orang. Jadi okay, kat sini calculation saya letak satu sesi 5 orang. Kemudian kalau 5 orang kat income RM90 saya dapat RM475. Kalau dua sesi satu Ahad saya dapat RM950. Kalau sebulan ni income saya. Income mengajar tulis ibu saja. Ini tak masuk saya jual ibu dan lain punya insentif. Okey, ini income saya bagi kelas saya yang harganya RM111. Harga ni saya buat waktu promosi Aidilfitri. Jadi kat sini bayangkan tuan-tuan puan-puan kalau saya charge satu orang yuran satu sesi sikit satu orang satu lima sorry satu orang satu sesi 5 orang, okey. 5 kali 1 dah 555. Kemudian kalau dua sesi satu Ahad saya dapat RM1,000 lebih. Sebulan saya dapat RM4,400. Ini anggap 10 orang saja. Kalau 20, 30 di up lagi lah. Okey, next. Okey, ni yang tinggi sikit yuran ni tengok sikit. Okey, ni saya letak harga RM155 per head. Okey, per person RM155. Jadi bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau saya buat kelas satu sesi 5 orang, saya dapat income RM775 satu kelas. Kalau saya buat dua sesi satu Ahad, dapat RM1,550. Kalau sebulan saya buat, maksudnya setiap minggu satu Ahad sampai full satu bulan tu, saya dapat RM6,200. Ini kalau 10 orang. Bayangkan tuan-tuan perempuan, kalau saya punya peserta ada 20 orang. So kalau 20 orang, kalilah kat sini. So dipendekkan cerita kat sini, kalau saya buat 20 orang, sebulan saya dapat RM12,400. Hanya buat kelas tulis ibu sahaja. Okay. Jadi okay, saya ada juga buat kelas express 2 jam. Di mana peserta ni saya select lah. Okay. Peserta hanya, yang penting peserta ni perlu dah ada manuskrip. Contoh dia mungkin pensyarah, dia mungkin trainer. Okay. Ni saya pun ada buat juga. Saya buat coaching khas, satu orang ataupun dua orang saja peserta dia. Jadi kat sini, cuma saya tak buat kerap lah, maksudnya ikut pada permintaan. Okay? Jadi kalau kat sini satu orang saya charge RM200, dua jam aja siap. So kalau lebih, ramai alhamdulillah lagi banyak income saya kan. Okay baik. Okay, ini adalah saya punya income, saya buat kelas ibu plus juga jual ibu. Okay, kat sini okay, saya punya kelas ibu saya akan bekalkan bersama dengan ibu saya, iaitu modul 7 langkah mudah cepat tulis ibu. Jadi satu ibu ni saya jual RM30. So bayangkan tuan-tuan perempuan, saya punya income, saya dapat jana, saya buat yuran, tadi kan yuran plus dengan jual ibu. So kat sini lah, maksudnya kalau satu orang beli RM30, kalau 40 orang dah RM1,400. Ini hanya jual ibu saja. So inilah dia kita punya sistem. Di mana saya jual ibu saya dalam satu platform website. Okay, kat sini lah dia punya inilah income. Terus saya dapat 40% kalau kita penulis. Dan kalau kita owner pada buku tu, kita dapat 80%. Okay, ini antara nama-nama kelas alumni saya yang telah join. Okay, ini tahun lepas lah, nama-nama tahun lepas.
Nampak tak? Ini bulan ini kira batch pertama saya yang tiga orang ya. Tiga orang ni kelas pertama saya tiga hari. Datuk Maya, Tuan Faizah, Puan Fadilina, okey. Okey. Yang saya highlightkan kuning ni semua yang bulan lima. Semua bulan lima ni. Okey, kemudian next lagi ni yang peserta yang ramai, satu grup ramai. Ini yang 26 Mei baru ni kebanyakannya majoriti pensyarah kuis saya buat bengkel bersama dengan Dr. Ayu. 24 orang, so bayangkan. Waktu ni saya charge sekitar, saya tengok berapa iuran dan katakan RM100 lah. So kalau RM100 kali 24, banyaklah juga dapat kan. Dan yang ni yang bulan 26 Jun ni saya buat dengan bengkel Amna Yadi 44 orang. Cuma nama tak adalah sebab nama saya tak masukkan kat sini. So ini antara nama-nama yang saya buat sijil untuk kelas saya. Sehinggalah yang latest punya kelas saya 1 Ogos yang lepas. Okey, jadi alhamdulillah dengan e-book ni juga tuan-tuan perempuan kita boleh jana income. Okey, ni antara pengiktiraf daripada kita punya ni MCJ di mana saya mendapat top 10 nama top 5 2 4 6 okey top lah top person untuk dalam jualan ebook. Alhamdulillah saya dapat lebih kurang USD 3165. So tuan-tuan perempuan bolehlah kali dengan 4. Kali dengan 4 berapa ya jumpa dia? USD 3 berapa pak aku? USD 3 3165. 12,000 lebih. 12,000. Okey, alhamdulillah. Terima kasih yang menjawab. Okey, ni sedikit testimoni saya. Okey, di mana saya buat kelas coaching tadi kan 2 jam. Ini Dr. Nabila Azwar. Alhamdulillah berpuluh tahun saya simpan angan-angan Allah telah jawab doa saya dengan adanya platform ibu ini. Bukan saja platform lebitan disediakan tetapi saya dibantu oleh dan diberi panduan secara one-to-one. Okey. Jadi alhamdulillah saya telah pun membantu salah seorang pensyarah kanan UTM Sabah Dr. Nabila Azwar hasilkan 3 buah ibu. 3 buah ibu beliau alhamdulillah. Okey, next. Ini Dr. Adha, Dr. Pensyarah UIA dan beliau duduk di Singapura. Dr. Adha pun bagi komen juga testimoni dia. Dia kata alhamdulillah saya amat berpuas hati dengan kursus online ibu pada 15 September. Dalam masa singkat saya boleh memahami selok-belok ibu. Beliau adalah trainer yang berpengalaman. Alhamdulillah. Okey. Kemudian okay. Ni saya punya testimoni juga. Rahman Shah. Okey, dia punya komen saya. Kelas tulis ibu mengajar cara-cara menulis ibu dengan mudah. Kita diajar bagaimana menjadi seorang penulis zero to hero. Jadi Puan Rahman ni memang zero lah jiwa dan penulisan. Tapi alhamdulillah bekat kerajinan dia, banyak tanya. Nampak dia dah siap pun 4 buah ibu dalam masa 2 bulan lebih kurang. Okay, next saya tunjukkan. Ni testimoni daripada Prof. Dr. Fazlan, pensyarah UKM dan juga beliau juga eksekutif di Universiti Malah. Okey, ni beliau dah pun terbaru petang tadi ada ibu beliau yang keempat dah terbit. Jadi alhamdulillah ini kata-kata testimoni daripada Prof. Dr. Fazlan saya ambil. Okey, jadi itu sedikit pesanan saya untuk sebelum saya akhir slot saya. Okey, kita biasa dengarkan nantilah, tunggulah, esoklah, biarlah, kejaplah, lah, kita banyak sangat. Okey, biasa dengarkan orang bertanggung selalu rugi. Orang bijak dia akan terus bertindak dan buat keputusan cepat. Kita ada pilihan, maka buat pilihan tepat ya. Okey, ini pesanan saya supaya tuan-tuan perempuan dapat fikirkan sebaik-baiknya. Nanti lepas ni ada lagi 2 lagi slot. Nanti tuan-tuan perempuan boleh fikirkan dan buat tindakan yang sebaiknya insyaAllah. Okey, jadi untuk akhir slot saya tulislah untuk legasi ilmu. Semua tuan-tuan perempuan dapat berkongsi ilmu dan dapat share pengalaman anda masing-masing. Sebab kita semua punya cerita yang berbeza kan. Kadang-kadang kita mungkin ada kisah hidup yang boleh bagi inspirasi pada orang. Ataupun kita ada kepekaan kita boleh sebar-sebarkan. Jadi tulislah ilmu sebelum mata kita terpejam. Jadi itu sahaja untuk perkongsian saya kali ini. Saya serahkan majlis kepada MC, Paku dan juga Kusiha. Terima kasih diucapkan kepada Senior Master Advisor Simple Shida atas perkongsian yang jitu sebentar tadi. Siapa kata seluruh rumah waktu PKP ataupun lockdown tak boleh buat duit? Dan beliau telah membuktikan kepada kita dan kami sendiri menjadi saksi beliau sangat komited menjalankan kelas tulis e-book setiap bulan tanpa gagal. Okey, kami jadi saksi. Dan asbab kerajinan beliau telah memberi inspirasi kepada lebih daripada 200
warga penulis e-book yang telah dilahirkan melalui kelas yang dianjurkan oleh Senior Master Advisor Simple Shida. How about you, Coach Shiha? I heard that you are one of the student. Yep. Yes, I was. Yes. Yes, Baku. I remember the day. It was more than 1 year, slightly over more than one year ago, where Dr. Lily introduced me to Puan Shida, because I saw her e-book. So I said, I want to write. I don't want to wait anymore. Okay, so I want to write. And then Puan Shida was very fast to act. So she contacted me. You are interested in learning how to write e-book? Yes. And then, of course, it took some time to do the payment, but she was patient. She followed up, and her style is diplomatic, and I like it. So I went on with her e-book writing workshop, it's menulis dalam 3 hari. So within 3 days, I would be able to finish my e-book. So I had my content. So I just needed guide how to go about doing it. So what happened was that I was tested. I had 5 topics in my e-book, and I lost the data. How? My hard disk crashed. So I really couldn't. I wanted to meet the 3 days. I really wanted to give up, but she pacified me. It's okay. Take your time. It's okay. Take your time. So I cooled down, and suddenly, and not suddenly lah. Within 2 days, I got back. I wrote. At least I got to retrieve from my mind 3 topics. Okay lah. She said, okay. You lost 5 topics. You retrieved 3 topics. It's okay. You can proceed. And from then on, and she was the one who advised me, patiently advised me what e-book adventures is all about, what should I do, how should I go about doing it. And here I am today sharing with you, being an MC, sharing with you how great it is to be with this e-book community. So thank you, Senior Master Advisor Nurul Ashida, for a solid sharing of your achievements. Baku. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita beralih ke slot yang seterusnya, kami nak tengok respon tuan-tuan dan puan-puan. Adakah tuan-tuan dan puan-puan masih bersama kami ataupun sudah terawang-awang ke alam yang lain ataupun sedang menunggu taik bintang jatuh pada pagi ini. Okey, nak tengok siapa yang masih bersama kita, tolong angkat ikon bagus di Zoom masing-masing. Tolong angkat ikon bagus di Zoom masing-masing. Okey, alhamdulillah. Ramai yang masih mengangkat ikon bagus, menunjukkan tuan-tuan puan-puan masih setia bersama dengan kami dalam Grand Webinar Ibu pada malam ini. Baik, untuk seterusnya tuan-tuan puan-puan semua, kita akan mempersilakan kita akan mempersilakan dan mendengar perkongsian daripada Senior Master Advisor Teacher Salina, yang merupakan insan terawal yang menyertai e-book store franchise MSGA dengan nombor badan certified advisor 001, dan dia akan berkongsi kita potensi e-book dan bidang pendidikan khususnya di Malaysia. Dengan suka cinta ni, dipersilakan. Baku, we are all pioneers in this e-book franchise business, ya. Yeah? But surely there is the first one. With great delight, we invite Senior Master Advisor Teacher Salina, Certified Advisor Number 001. No one else, only her special number, who will be sharing with us on e-book potentials, especially in the Malaysian education sector. Teacher Salina, take it away. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Coach Sehat. Dan terima kasih, Pak Ku. Okay, so malam ni saya nak sharing sedikit sebanyak tentang e-book dalam pendidikan. Kenapa saya pilih pendidikan? Sebab ia ada kait mengait dengan diri saya. Okay, so seterusnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya. Okay, nama saya Salina Muhammad Isak, tetapi dipanggil Teacher Salina. Okay, mempunyai bachelor dalam business admin dan juga diploma profesional pendidikan awal kanak-kanak dari Universiti Malaya. Saya merupakan founder kepada Genius Rich Training, tapi
Ini adalah yang terbarulah, the latest, iaitu telah dibranding pada tahun 2014 yang paling latest. Sebelum ni dikenali sebagai pusat tuition Maha yang beroperasi di Shah Alam, okay, sejak tahun 1996. Saya juga merupakan seorang bekas guru sekolah sebab arwah mak saya merupakan guru sekolah di sekolah menengah di Kelang. So saya disuruh oleh arwah mak saya untuk mengajar sekejap di sekolah. Cuma 3 bulan je saya mengajar. Okay? Lepas tu saya fokus dengan tuition center. Okay, so saya start dengan full time home tutor daripada 1996 sehinggalah sekarang. Saya masih lagi mengajar pelajar secara online 100% dan subjek yang saya mengajar fokus pada subjek matematik sekolah rendah khusus kepada pelajar yang lemah. Okay. Seterusnya saya merupakan seorang senior master advisor, nombor badan saya 001 di MSDA dan orang kata asbab ibu ya. Saya menjadi sukarelawan guru tuition di bawah pusat aktiviti kanak-kanak under JKM Shah Alam bermula 2019 sehingga kini. Dan yang paling terbaru sekali, saya juga dilantik disebabkan asbab ibu, saya dilantik sebagai pengerusi bagi pasukan perlindungan kanak-kanak Shah Alam juga di bawah JKM. So kalau kita tengok tadi ya, Dr. Limos dah sharing mengenai ujian dia. Bagi saya, setiap orang memang ada ujian masing-masing. Tak terkecuali saya. Okay. So saya diuji dengan kehilangan orang 3 insan-insan yang paling saya sayang dalam hidup saya. Pertama, saya diuji dengan kehilangan arwah mak saya pada 2015. Kemudian selepas setahun, Jun 2016 saya diuji pula dengan pemergian arwah ayah saya. Masa tu saya tengah berpantang. Dan sebulan selepas tu saya pula diuji dengan pemergian arwah suami saya, tengah berpantang 40 hari. Okay. So dengan ketiga-tiga kehilangan tiga orang dalam hidup saya ni, saya tidak orang kata putus semangat. Saya jadikan dia asbab untuk saya bangun dan orang kata ubah kehidupan saya. Okay. Seterusnya, pada tahun 2019, saya bertemu dengan Master Shiro, iaitu pada 27 April 2019. Ini adalah tarikh pertama saya bertemu dengan Master Shiro dan juga saya ceburkan diri dalam bidang ibu. Masa tu saya berjumpa dengan Master Shiro di College Community Selayang. Okay. Selepas pada tu, saya telah menjadi satu orang trainer di bawah MSDA dan saya telah buat banyak-banyak program, okay, secara online, secara offline, ada juga program bersama dengan Coach Shida. So tahun lepas, saya dijemput sebagai penceramah jemputan dalam e-book di College Community Selayang, di mana saya bermula di College Community Selayang dan saya juga terus dipanggil oleh College Community Selayang untuk memberi sebagai penceramah jemputan dalam bidang kelas tulis ibu. Okay, so ini adalah perkongsian saya sepanjang 2019 hinggalah terkini. Okay. Seterusnya, sejak 2019 saya telah mengeluarkan sebanyak lebih kurang 8 e-book. Okey, 3 e-book ni adalah berkaitan dengan saya punya bidang, iaitu mengajar matematik. Pertama sekali saya keluarkan buku Smart Matematik A+. Ini adalah khusus kepada pelajar-pelajar tahun 4 hingga tahun 6. Apa yang saya praktikkan dalam ataupun semasa saya mengajar di tuition center arwah mak saya, dan itu jugalah saya praktik dan masukkan dalam untuk jadikan sebagai ibu. Okey. So seterusnya, apa yang saya bantu? Maaf teacher, boleh unmute? Teacher still mute.
Teacher Salina, sila unmute. Sekejap. Macam mana dia boleh ter-unmute? Sorry. Okay. So, kita pergi seterusnya. Okay. Ini saya ambil daripada internet. Okay. Kalau kita tengok ya, pasal e-book ni ya. Sebenarnya ia telah wujud sejak 2009. 2009 di negeri Terengganu, di mana Terengganu memperkenalkan program e-book bagi pelajar mereka. Okay. Tetapi ini tidak di, orang kata, diperkenalkan secara menyeluruh. Okay. So hanya dikenakan kepada beberapa buah sekolah yang orang kata advance. Okay. Super juga pada tahun sebelum kita pandemik 2019, okay, 2018 di Putrajaya. Okay, ada beberapa sekolah yang telah dipilih untuk penggunaan e-book juga. Okay. So maknanya kita dah tahu dah e-book ni sebenarnya dah wujud sejak tahun 2009 di kalangan sekolah-sekolah dan juga di kalangan guru-guru. Okey, so kenapa pendidikan memilih e-book? Okey, pertama of course penjimatan kos. Okey, dari segi buku teks. Kalau kita tengok sekarang ni ya, buku teks kerap bertukar. Okey. So bila setiap kali bertukar, buku teks tu akan kena bertukar juga. So itu akan melibatkan kos yang amat banyak. So dengan adanya wujud e-book, okey, penjimatan tu akan dapat dikurangkan. Okey, yang seterusnya kita tengok ya, pelajar-pelajar sekarang ni kita di kita namakan mereka sebagai digital native. Okey, kalau kita tengok ya, anak-anak kita sekarang ni semuanya dah kenal gadget. Okey, dah kenal barang-barang digital seawal usia 2 tahun. Okey, so kita bagi je handphone kat diorang, diorang dah boleh tahu explore macam mana nak buka. Okey, so anak-anak zaman sekarang ni dah memang selesa dengan teknologi yang ada. Okey, seterusnya kenapa e-book dipilih dalam bidang pendidikan? Okey, boleh dimuat turun dan disimpan sampai bila-bila. Okey, seterusnya tidak semuanya bergantung kepada internet. Okey, kalau kita download, bila kita nak download e-book tu, kita perlukan internet. Selepas kita download tu, kita boleh baca secara offline. Okey, so dan seterusnya mesra peranti boleh dibaca atau digunakan di semua platform. Itu adalah sebab mengapa e-book dipilih di dalam pendidikan sekarang. Okey. Seterusnya saya just nak sharing ya yang saya dah ambil daripada internet. Okey. Fakta mengenai dunia internet yang boleh kita jadikan sebagai rujukan. Ini adalah orang kata sharing ilmu saja ya. Okey, salah satu lagi kenapa e-book digunakan dalam bidang pendidikan disebabkan sekarang ni kita sedang melalui zaman era e-learning. Okey. Sejak pandemik ni dari tahun lepas sehinggalah tahun ni, pelajar-pelajar belajar dengan cara PDPR. Okey, seterusnya. Okey. Seterusnya ini adalah daripada Singa Harian yang diambil kereta apa yang diambil daripada 9 Julai 2021 baru lagi ya. Okey, kemajuan teknologi bakal menyaksikan perubahan membaca buku secara fizikal kepada digital pada masa hadapan. So memang betul kita tengok sekarang ya. Kanak-kanak lebih, kanak-kanak pelajar, even kita sendiri pun lebih kepada e-book. Okey, sebab kalau kita nak beli buku fizikal, kita terpaksa keluar. Okey, kalau yang sebelum ni saya ambil contoh Selangor ya. Selangor masih lagi buat di pasar satu. Okay, kita tidak boleh nak keluar nak beli buku di kedai buku. Kebanyakan kedai buku tutup. Tetapi sekarang ni baru saja diberi kelonggaran. So semasa kedai buku ditutup tu, so macam mana pelajar nak buat ulang kaji? Macam mana cikgu nak membantu pelajar ini buat ulang kaji? Buat aktiviti untuk anak-anak ya. So dengan adanya e-book, dia amat-amatlah mudah. So pelajar-pelajar tak perlu ataupun ibu bapa tak perlu keluar untuk mencari buku fizikal di kedai-kedai buku. Hanya dengan sharing e-book daripada guru-guru mereka, so pembelajaran tu tetap boleh dijalankan. Okay. Tengok seterusnya. Ini adalah statistik yang saya ambil daripada Kementerian Pendidikan Selangor pada tahun ini. Ini adalah negeri Selangor sahaja. Okay, statistik
untuk negeri Selangor saja. Kalau kita tengok ya, prasekolah, kita tengok guru saja ya. Guru dah 1,055. Okey, kita tengok bahagian kolom murid ataupun pelajar ya. Prasekolah maknanya 5 dan 6 tahun ya. Bilangan murid pada tahun ini adalah sebanyak 25,000. Ini adalah statistik di Selangor pada tahun 2021. Okey. So 25,105 orang, pelajar sekolah rendah 544,000. Hampir nak masuk kepada 560,000 ataupun kita bundarkan dia. Sebab saya matematik kan, so kita nak bercakap pun pasal matematik aja nombor. Okey, seperti Coach Syedah beritahu, nombor tak pernah menipu. Okey, so kita just round up kan dia, pelajar sekolah rendah lebih kurang 500,000. Dia tengok pula pelajar sekolah menengah. Okey, jumlah keseluruhan di negeri Selangor saja adalah sebanyak 377,000. Okey, kalau kita bercakap pasal pendapatan ya, okey. Kita punya target audience adalah pelajar-pelajar. Okey. Untuk kita jual e-book kepada pelajar-pelajar ni, RM45,000. Kita ambil lebih kurang RM10,000 aja. Satu buku, satu e-book kita jual dengan harga RM10. Okey, ini untuk cikgu-cikgu. Okay, sebab saya bercakap berdasarkan pengalaman saya. Satu buku kita jual RM10. Kalau kita ambil RM10,000, lebih kurang berapa dah kita dapat situ? Okey? So ini adalah orang kata fakta. So ini adalah orang kata hanya di bahagian Selangor. Okey, kita tengok pula di Malaysia. Okey, dekatlah sampai 30 Jun 2021. Okey, kita tengok murid, jangan tengok guru lagi, tengok murid saja. Bilangan murid yang ada satu Malaysia mencecah 5 juta. Mencecah 5 juta. Okey. So, bagi saya ya, kalau kita nak bina apa jana pendapatan ya, okey, dengan jumlah murid hampir 5 juta. Okey. Adakah orang kata kita boleh jana income dengan baik? Itu soalan saya pertama. Okey. Dengan hanya kita ambil pelajar 500,000, satu e-book berharga RM10,000. Kita jangan ambil 500,000 orang. Kita ambil kita fokus kepada RM10,000 dulu. Kita ambil kecil dulu. Satu buku RM10. Okey, kita jual kepada 10,000 orang. Okey, dah berapa ribu kat situ kita dapat. Okey, so itu yang saya nak beritahu, the potensi jana pendapatan dalam pendidikan. Okey, so dengan apa yang cikgu-cikgu ada sekarang ni, kita boleh tukar kepada bentuk ibu. Seperti mana yang saya buat, buku smart matematik saya, pengajaran saya yang saya ajar di kelas tuition saya sebelum ni, saya tukarkan dia ke dalam bentuk ibu. Saya memang convert kepada buku fizikal tetapi digunakan dalam tuition center saya saja. Tetapi bila kita dah ada e-book ni ya, daripada modul kita tu, kita just tukar kepada dalam bentuk e-book dan ianya amat-amat dan mudah, dan dari situ kita boleh jana pendapatan yang kita nak. Okey. So, ini adalah tahun 2019. Okey. Pengguna yang menggunakan handphone adalah sebanyak 5.112 bilion. Okey, dan yang kebanyakan daripada mereka ni adalah memang ada internet. So di sini orang kata ya, tak mustahil kalau kita tak boleh jual ibu, sebab mostly daripada kita memang ada handphone dan dari situ kita memang ada internet. So apa salahnya kita gunakan apa yang kita ada untuk kita jana pendapatan. Okay? Dengan hanya kita duduk rumah ke dekat mana-mana saja, kita still boleh jana pendapatan. Okay? So ini adalah semua fakta-fakta ataupun statistik yang saya ambil daripada internet dan ianya memang orang kata betul. Okay? So kita tengok yang seterusnya. Okay, yang ini statistik dan fakta internet mudah alih, ia juga ada berkaitan dengan apa yang kita buat sekarang ni. Okay, pada tahun 2020,
lebih daripada 5.19 bilion orang menggunakan telefon bimbit. Okay, so dengan e-book ni, pelajar-pelajar, cikgu-cikgu ataupun ibu bapa boleh membaca buku tu daripada telefon. Sebab apa? Setiap kita ada lebih kurang 5.19 bilion orang ada guna handphone. Okay? So kalau kita tak menggunakan, apa yang ada ni amat-amatlah rugi. Sebab apa? Bila kita nak buat ikut, kita tidak mengeluarkan modal yang banyak. Okay? Kita tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak. Hanya keluarkan kos untuk kita belajar menulis e-book. Boleh masuk kelas simple sedap. Dan macam guru-guru ataupun pesyarah ataupun trainer, just convert apa modul yang tuan-tuan dan perempuan ada ke dalam bentuk e-book dan terus jana pendapatan. Okay? So itu sahaja perkongsian daripada saya. Cuma saya pegang satu kata ni daripada arwah mak saya juga. Orang berjaya, mereka pantas bertindak. Okay? Sepanjang saya bersama dengan arwah mak saya, kami buat macam-macam bisnes, dialah orang yang pertama membuka mata saya, sentiasa pantas bertindak. Apa sahaja yang boleh dijadikan pendapatan, terus grab. Ambil risiko, berani ambil langkah pertama dan sentiasa update diri mereka. So, itu sahaja perkongsian daripada saya hari ini. Semoga ianya bermanfaat dan membuka minda Datuk, Datin, Profesor, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau ikut statistik dalam ni, mostly yang hadir di malam ni adalah daripada di kalangan guru-guru. So, saya harap apa yang saya kongsikan malam ni dapat memberi manfaat dan sama-sama membantu guru-guru dan juga ibu bapa serta pelajar dalam dunia pendidikan. So itu sahaja perkongsian saya untuk malam ni. Terima kasih saya ucapkan dan saya pas balik kepada MC kita Pak Ku dan juga Coach Seha. Terima kasih ucapkan kepada Senior Master Advisor Teacher Sarina atas perkongsian bersama dengan kita. Perkongsian yang penuh dengan info dan juga nombor-nombor berkaitan dengan potensi e-book dan dikaitkan dengan bidang pendidikan di Malaysia khususnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada yang tertanya. Mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan ada yang terlibat sebagai penerbit ataupun bekerja di syarikat penerbitan buku-buku fizikal. Dan pastinya kita semua pening. Kenapa? Sehingga sekarang, sekolah masih ditutup. Universiti pun masih ditutup. Para pelajar mengikuti pembelajaran secara atas talian, PDPR ataupun hybrid. Jadi ini adalah peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan berada di tempat yang betul dan juga waktu yang betul untuk menceburkan diri, kita power semua percetakan fizikal yang kita ada, kita bawa ke dalam bentuk e-book. Dan kita dapat lihat bagaimana statistik yang dibentangkan tadi, sebenarnya setiap tahun bilangan pelajar yang masuk ke sekolah, sama ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah, terlalu ramai. Terlalu ramai. Dan ini adalah satu kelebihan buat kita semua, khususnya dalam bidang pendidikan dan juga bidang penulisan. How about you, Coach Syeha? Ya, Pak Ku. I would like to say that I'm not good with numbers. But what is very clear from Teacher Salina sharing is that the business opportunity is great. Okay, the numbers are big. I know big numbers means good, right? Okay, so thank you very much, Senior Master Advisor Teacher Salina, for the superb sharing of accomplishments and business opportunities. Pak Ku. Baik, sekali lagi, majlis mempersilakan. Kita tak nak lepaskan lagi ni. Kita tak nak lepaskan Senior Master Advisor Nurul Ashida. Seterusnya, beliau akan berkongsi dengan kita semua berkenaan dengan kelebihan dan juga kebaikan yang tuan-tuan dan puan-puan akan dapati bila bersama dengan kita, khususnya dalam komuniti MSGA, Master Shiro Academy. Selagi dipersilakan, Senior Master Advisor Sim Ashida. We invite Senior Master Advisor Nurul Ashida to share with us the benefits of being with MSGA community. Senior Master Advisor Nurul Ashida. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC, Pak Ku, Ko Haris dan juga Ko Siha daripada Singapura. Kita tuan perempuan yang dikasih sama lagi, ya, sikit lagi untuk slot saya. Sebenarnya slot saya ni dibentangkan oleh TJ Padu. Ni ya, nampak gambar pemuda nombor 2 ni ya. Tetapi beliau kurang sihat malam ni. Jadi saya terpaksa ambil alih untuk bentangkan kongsi tajuk ini ya. Jadi okay, saya teruskan kepada slide ini tuan-tuan perempuan.
Okey, mungkin ada yang first time malam ni kan join. Mungkin kita tanya, apa benda MCGA ni kan? MCGA adalah singkatan daripada nama Master Shiro. Inilah gambar ni, beliau ni, Master Shiro ni lah founder kepada MSGA, Master Shiro Global Academy. Jadi sebelum ni, bagaimana bermulanya kisah beliau ni? Beliau bermula dengan konsultan dahulu, buat camp, buat latihan training. Buat dengan ni, dulu namanya Master Shiro Global Academy. Kemudian pada bulan 3 baru ni, sewaktu PKP kan, beliau telah pun upgrade kepada ataupun dia dah naik ke fasa kepada syarikat Popat. Jadi nama MSGA Sdn Bhd. Jadi inilah dia dia punya kronologi bagaimana MCGA ni dikenali. Okey, beliau adalah founder itu Sir Taufik bin Ruslan, kami panggil Master Shiro ataupun MS. Beliau juga merupakan presiden bagi Kelab Usahawan Ibu Malaysia dan juga Kelab Penulis Muda Malaysia. Dua-dua ni adalah NGO bertaraf kebangsaan. Jadi siapa tuan-tuan perempuan mungkin ada yang berminat, untuk masuk NGO kami ni, boleh dialu-alukan, dipersilakan selepas ini insyaAllah. Okey, baik. Okey, seterusnya, apakah kepakaran ataupun expert MCGA ni? Okay, yang pertama, MCGA ni sediakan latihan keusahawanan. Okey, kedua, kami uruskan seminar khusus bengkel. Ketiga, kami ada sediakan latihan profesional untuk penulis dan juga usahawan ibu. Dan keempat, specialnya, malam ni tuan-tuan perempuan akan dapat kenal dengan sistem platform website dinamakan sistem e-Ventures. Ini ada insyaAllah. Lepas ini saya akan tayangkan video. Okey, ini antara semua collaboration yang telah pun sama-sama bekerja sama dengan MCGA. Okey, untuk maklumat semua tuan-tuan perempuan, okey, kita dah pun masuk 16 buah negara. Okey, maksudnya kita punya penulis ibu ni, kita dah ada juga penulis dekat Singapura, okey, kita dekat UK, kita dekat Ireland, kita dekat Jordan, Saudi Arabia. Kita ada dekat Mesir, kita dekat Brunei, Indonesia. Macam malam ni saya nampak ada daripada Indonesia kan? Siapa? Saya nampak ada siapa tadi? Saya tak tanya Pak Cucuk ke ada kan? Malam ni kita ada Pak Cucuk daripada Indonesia, kita ada alhamdulillah. Kita ada juga yang alhamdulillah. Ya, baik. Okey. Terima kasih. Okay. Kita ada juga dekat UK. Mungkin Dr. Batun ada ke malam ni? Saya tak pasti tak nampak nama sebab malam ni ramai masya-Allah 153. Okey, kita ada juga yang terkini dekat Kamboja, alhamdulillah. Jadi memang kita punya platform ni MCGA dan juga kita punya family ni dah pun masuk ke 16 buah negara alhamdulillah. Jadi insyaAllah mungkin tuan-tuan perempuan boleh bantu kami untuk sambungkan lagi kita punya legasi ni insyaAllah. Okey, ni antara program-program yang kita telah pun ajukan sepanjang PKP ni. Okey, ni antara kita buat dengan Indonesia, penulis kat Indonesia ni. Okey, kemudian kita ada buat webinar ibu pada 1 Februari lepas. Kemudian kita ada buat Great and Meet Ibu Writer. Kita kumpulkan antara penulis dekat Ireland, UK, Brunei dan juga Singapura. Okey, kita juga program-program bersama dengan tim-tim penulis dekat Singapura, Coach D. Okey, Coach D and team. Kemudian kita ada, okay, so dalam kita punya MCGA ni ada pelbagai-pelbagai program tuan-tuan perempuan. Bukan saja ibu, bukan saja menulis je, tidak. Kita ada juga program-program kerohanian. Contoh kita ada usrah yang dipimpin oleh ustaz sendiri ada malam ni alhamdulillah. Kita ada juga misi-misi kemanusiaan. Okey, kita punya juga penulis ibu iaitu Tuan Johan bantu kami. Kami pun dah sampai ke Gaza alhamdulillah. Kami punya bantuan sama-sama. Sepanjang Ramadan yang lepas kami sampai ke Gaza alhamdulillah. Dan kita ada juga majlis tadarus, okey, dan juga projek-projek ibu di hospital alhamdulillah. Okey, jadi mungkin nak tahu tentang sistem e-Ventures ni, okay, jadi saya tayangkan video ya, okey, sejak saya cuba play ya. Okey, video ni dia telah dihasilkan oleh Dr. Intan. Terima kasih kepada Dr. Intan. Okey, boleh tengok ya video ni bagaimana sistem ini. Kita hanya gunakan Telegram saja tuan-tuan perempuan. Website ni dia dikenalkan dalam Telegram. Okey, ini hasil sistemnya di mana sangat mudah. Dalam masa 1 minit kita tekan terus dapat link ni dan terus dapat satu website. Website ni dah automate dah lengkap dah satu penuh dalam okay. Ni adalah back office kita tuan-tuan perempuan. Okey, kita dekat sinilah kita nak masuk ibu, nak tengok status ibu dan sebagainya.
So website ni dia memang friendly button, dah ada pun logo disediakan, banner. Kita boleh pilih saja mana-mana template yang percuma ataupun nanti tuan-tuan pun boleh masukkan inilah yang personal punya logo dan okey. Ini ibu button, kita boleh susun-susun gambar ibu kita dekat bahagian main page website. Okey, ini ibu sales, kita boleh tengok. Okay, sistem ni best. Kita dapat tahu amulet ataupun wayati itu dalam masa tersebut. Maksudnya real time on the dot dapat kita punya information jual beli itu. Okay. Sistem ni juga boleh kita contact kepada customer kita. Siapa beli ebook kita, siapa beli ebook dalam website kita, kita dapat contact dia melalui WhatsApp, email, SMS. Okay, ni tadi ebook incentive di mana kita ada dapat persen. Kalau katakan tuan-tuan perempuan jual ebook penulis lain, dapat 40%. Kalau kita as penulis jual ebook sendiri dapat 80%. Ni semua commission ni kita memang ada letak terus dekat dalam kita punya office tu. Okay, so inilah sistem kita bangunkan. Kita ada juga best seller ebook setiap hari. Maksudnya dalam website ni kita boleh tengok siapakah penulis ataupun ebook yang best seller sedang berlangsung. Setiap hari berbeza penulis dan juga nama ebook ni, nama judul ebook ni. So kita boleh sama-sama tolong jualkan dan sama-sama bersaing dengan sihat. Ni atau ebook bestseller bulan 1 yang lepas, Puan Sherin tentang ebook parenting. Okey, kemudian apa lagi best seller system ni? Okey, nampak ah. Nampak tak? Ini adalah template ataupun website kita yang kita dah ready made dah tuan-tuan perempuan. Dah siap dah. Tinggal lagi kita cantikkan sendiri ni. Kita masukkan logo, banner. Okay, gambar-gambar ebook kat depan ni kita boleh susun. Tepi-tepi ni ada genre dia. Ada judul-judul ebook kan. Okay, ada nama-nama penulis kat sini. Okay, ni contoh kita ambil ebook Ustaz Ahmad Dusuki. Ustaz Ahmad Dusuki pun dah go for digital ebook tuan-tuan perempuan. So tengok kat sini, okey. So sistem ni kita boleh baca 10 page awal. Kita boleh preview 10 page awal. So, macam katakan kita macam best lah buku ni, best ni ibu ni. So kita boleh tekan beli terus ke payment. Kita terus buat payment. Okey, ni kan 10 page awal. So kat sini kita just klik buy now, kita terus buat payment. Terus buat payment. Boleh buat boleh guna PayPal, FPS online ataupun Mastercard. Kemudian kita nak pun macam mana tuan-tuan perempuan? Senang juga. Kita pun dah sediakan button-button medsos, Facebook, Twitter, LinkedIn dengan Pinterest. So kita just pop up, kita klik je nak, kita buat sikit kita buat sikit ayat-ayat iklan dan kita boleh terus post kat Facebook. Bukan terus masuk dekat Facebook kita. So bila ada kawan kita baca Facebook kita tu, dia klik dan dia boleh beli ebook tersebut. So betapa mudahnya sistem ni, dah siapkan semua dah. Template dah ready made, nak jual beli pun senang. Ibu-ibu pun semua, sehingga hari ni, sehingga malam ni, kita dah lebih 2,800 buat ibu tuan-tuan perempuan. Okay, kan web ni juga ada sediakan 3 button yang percuma, di mana kita boleh masukkan kita punya personal detail. Mungkin tuan-tuan perempuan ada jual produk, ada jual buku-buku lain, buku-buku sikil, boleh masuk juga. Contoh kat sini website Teacher Salina. Tiga button ni beliau manfaatkan dengan masukkan beliau punya ni lah, kelas-kelas tuition, masukkan testimoni dan sebagainya. So memang alhamdulillah, memang sangat seronok bila ada website sendiri. So kita boleh branding, kita punya ibu, dia tolong bantu jualkan ibu-ibu penulis lain. Okay, nampak di sini lah. Okay, kat sini lah di mana sistem ni akan terus pop up, terus keluar siapa beli ebook kita, terus dapat reality on the spot. Pagi-pagi nampak ni 3.45 pagi ni ada orang beli ebook. So sistem kita ni berlangsung selama 24 jam non stop. Ada saja orang beli. Okey, jadi inilah sistem ni yang mana saya kira the best in Malaysia and the best in the world, insya-Allah. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, okey, ini adalah contoh-contoh ebook website yang ada yang sudah pun dibeli oleh beberapa orang kat sini. Okay, ini contoh web store Coach Farah. Okey, ni Prof Ana. Okey, ni Kak D punya website. Okey, next ini atau inilah web store lain. Nampak tak? Kat sini kita boleh hias kita punya web store. Ni contoh Pak Uteh.
Nah, Pak Uteh pun dah join juga kita punya sistem ni, MCJ. Pak Uteh punya ibu pun dah banyak dah, alhamdulillah. Tahniah Pak Uteh. Ini website Dr. NY, Dr. Nur Hayati. Ni siapa lagi? Ni Prof. Madia Dr. Hidayah. Ini Puan YB. YB kita, YB cukai kita, Puan Latifah. Okay. So, tuan-tuan kalau mungkin seorang trainer, seorang pesyarah, seorang doktor, boleh saja. Boleh saja memiliki website ni dan juga tulis e-book tentang kapal-kapal masing-masing. Okay, ni Datin Zan punya web store dan ni Dr. Lily Farizah. Okay. So, untuk makluman semua, sehingga kini kita dah pun ada lebih 400 orang certified advisor. Dan kita punya alumni dah hampir mencecah 1,100. Mungkin malam ni, alhamdulillah malam ni nanti semua akan dijemput masuk ke dalam kita punya alumni. Okey, dan seronoknya kita punya circle ni, tuan-tuan perempuan, kita ada circle yang positif. So nanti tuan-tuan perempuan bila dah join kita punya alumni ni dan join kita punya team advisor, kita akan sama-sama bantu, sama-sama akan support, akan sentiasalah jawab soalan. Tak kira masa, kadang-kadang pukul 2, 3 pagi kita bagi soalan, ada saja yang akan jawab. Ya, yeah, macam contoh-contoh baru ni kita ada sahabat-sahabat kita yang telah kehilangan adiknya, tengah meninggal, adiknya telah pun meninggal, okay, Tuan Agus. Dan macam je kan, ada macam contoh ni soalan Prof, soalan tentang AJBN. Sama-sama kita bantu jawab. Macam contoh satu lagi, sistem kita ni kita dapat bagi hadiah mailah jadi dia. So dekat mana dekat dunia ni tuan-tuan perempuan, mungkinlah pokoklah ada terjumpa ke, saya rasa memang tak jumpa lagi lah. Website yang boleh bagi wish hari jadi. Hari jadi contoh katakan ya, saya tak dapat nama-nama tu okay, kat sini. Mungkin saya boleh petik nama satu seorang nama. Okey, saya mungkin okey saya ambil nama Tuan Arif lah. Okey, Tuan Arif. Okey, Tuan Arif. Okey. Bayangkan contoh katakan esok hari jadi Tuan Arif. Website ni akan keluar dekat dalam news apa ni, selamat hari jadi Tuan Arif. So kita yang lain-lain kita boleh sama-sama bantu, boleh jualkan e-book tuan, ataupun kita boleh bagi hadiah pada tuan sebagai e-book ni. Dia memang seronok, alhamdulillah kita punya circle ni, kita saling keep upah dan inilah sama-sama bantu untuk kita get into positive punya ni, positive vibes. Okay, jadi itu saja untuk slide saya. Jadi semoga tuan-tuan perempuan dapat sama-sama mengambil manfaat daripada kami semua yang berkongsi. Jadi insyaAllah saya serahkan majlis kepada MC, Kursiha dan juga Pak Ku. Sekali lagi mesti letakkan kepada Senior Master Advisor Sibah Sheila atas perkongsian yang menarik berkaitan dengan kelebihan tuan-tuan dan perempuan berada dalam circle ataupun community Master Shiro Global Academy. Sebagaimana yang disebutkan oleh Simple Shida tadi, terlalu banyak. Bila tuan-tuan perempuan melangkah masuk ke dalam komuniti kami, setiap hari, boleh dikatakan setiap hari dan setiap minggu, ada saja program-program yang dianjurkan oleh Certified Advisor. Bukan hanya sekadar khusus tulis e-book, kita juga ada program-program lain yang turut dianjurkan oleh Certified Advisor MSGA. Dan kita boleh berpadu tenaga. Mungkin ada di kalangan certified advisor yang duduk di negara lain, tapi dalam keadaan pandemik dengan kita menggunakan internet dan platform seperti Zoom dan juga Webex, kita boleh berhubung satu sama lain. Seolah-olah kita duduk dalam satu daerah ataupun satu kampung yang sama, walaupun kita dipisahkan jarak ribu-ribu batu. How about you, Kosheha? Your experience with MSGA community? Yes, it's unforgettable. Seriously, Pak Ku. Why do I say that? Right from the start, when I joined last year, I learned a lot of things and I discover what a complete digital system this is. On top of that, with birthday wish and birthday gift, like who would want that, right? So why do I say it's complete digital system? Because like what Puan Sheila has shared earlier, we use Telegram, and from Telegram back to the back office and to your front page of your website, it is already automated. And you don't have, okay, I'm from computer science background, I don't have to use my programming skills. It's already there. I just click here, click there, and voila. My bookstore is already ready. I just choose different templates, and I can change the templates every week if I want, every day if I have the time. Why? Because the template is already there, and it's nice. I just switch, and it's very simple to use actually.
as long as you pay attention, you follow the instructions. The instructions are actually clearly listed down. Just follow and you get it. So I'm very happy with the system. And so thank you very much, Senior Master Advisor Nurul Rashidah, for the sharing. Baik, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Pihak majlis mempersilakan Master Shiro selaku CEO MSGS Sdn Bhd untuk memberi perkongsian dan kata-kata semangat kepada kita semua. Dengan sukacita dari majlis, mempersilakan. The most awaited moment of the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kasih sayang. Tuan-tuan puan, tahniah sebab hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita punya moderator malam ini, iaitu Pak Ku dan juga Kosiha dari Singapura. Terima kasih kepada Datuk-Datuk, Datin-Datin, mungkin di depan saya ada Profesor, Doktor, dan tuan-tuan puan-puan, ramai kursi yang sebut. Sebab masa tidak mengizinkan kita sangat sebab malam macam ni kan. Tapi bagi saya, jika kita kekal, saya tengok tadi lebih daripada 150 kekal hingga kini. Itu menandakan satu tanda yang baik, puan-puan. Kenapa, puan-puan? Pada malam ni, kita dalam satu majlis ilmu. Guru kitab saya mengajar saya dulu, Shiro, kalau kau duduk dalam majlis ilmu, tak kira lah majlis tu majlis apa pun. Janji majlis ilmu, malaikat akan dengan kau. Dia akan sama-sama doakan kau. Ini guru saya, arwah guru saya besar dan meninggal. So, puan-puan, saya pegang pada kata-kata beliau. Dan saya percaya malam ni adalah majlis ilmu. Jadi kalau ianya bukan majlis ilmu, apa lagi kita belajar, kita berkongsi tentang menulis buku, betul kan? So tiada buku ataupun e-book ke, tiada penulisan yang ianya tidak bersifat perkongsian ilmu. Okey? Kecuali kalau kata penulisan tu adalah penulisan yang tidak baiklah. Tapi bagi saya majoriti dalam dunia ni adalah penulisan dalam benda yang baik. Contoh kalau ini kalau kata kita seorang lecturer, kita seorang profesor yang menjalankan kajian, research kita, ataupun kita sama belajar, degree, master, PhD, kita akan membuat kata-kata research, betul kan? Apabila kita buat kata-kata research, tuan-tuan, apa yang kita buat, kita akan mendapatkan rujukan-rujukan. Rujukan di mana-mana? Sumber bacaan. Dalam reference kita, kalau tak letak kan, macam ayah hadis saya akan exam, ayah hadis saya exam, paper saya satu lagi dalam untuk saya buat saya sama master, bawa UNIMAS. So, ayah hadis saya exam. So, lecturer akan tanya mana reference-reference-nya. So, puan, pembacaan, bahan bacaan adalah satu perkara yang memberi manfaat kepada orang. Dan itu adalah salah satu ilmu. Dan pada malam ini, kita masih ini. So, semua benda ini telah diceritakan secara terang kepada tuan-tuan puan pada malam ini. Semua, jika nak pergi ke detail, lebih detail, satu-satu lebih detail, tuan-tuan puan, saya jemput tuan-tuan puan untuk hadir ke webinar kita setiap hari Rabu. Okay, webinar kita setiap hari Rabu, itu lebih detail yang kita akan ceritakan satu. Tapi malam ni pun, you all dah dapat lebih kurang 80%. Saya tengok 80%. So, apa malam ni adalah grand webinar kita. Okay, saya tak perlu terangkan diri saya lagi. Jadi, sebab apa, MC dah cerita sedikit, simple sheet apa, SS pun dah cerita. So, senang je, tuan-puan. Nak kenal saya lebih lanjut, join our alumni, insyaAllah. Tuan-puan akan dapat kenal saya lebih rapat, lebih mengenali saya, bagaimana saya bangkit daripada sakit saya, daripada saya sakit. Dan sehingga kali ini pun, saya tak cakap saya sakit. Saya cakap saya hanya kurang sihat saja. Tuan-puan, so hari ini, tuan-puan, saya nak share macam mana anda nak buat duit. So hari ini saya tak nak belajar, tak nak berkongsi cara menulis. Saya tak nak cara menulis. Okay. Saya tak nak mengajar untuk menulis. Saya nak share sebab malam ini tajuk kita punya pun BOP. Business Opportunity Preview. Maksudnya kita nak cerita pasal business. So macam mana orang tanya saya, macam mana buat business? Tuan-tuan, kalau you pergi kat luar sekarang, betapa sedihnya office kita berhampiran dengan uptown Kota Damansara. Siapa biasa datang Kota Damansara, tahu kedai jual handphone punya accessory, kedai Ustaz. Depan kedai Ustaz, tuan-tuan, Kota Damansara punya uptown, paling famous. Tuan-tuan, sedih. Saya cakap ke tuan-tuan, sedih. Hari-hari saya lalu, sedih. Tutup. Dah robohkan dah. Dah banyak kedai-kedai dirobohkan. Sebab apa, tuan-tuan? Tak boleh survive dalam perniagaan. Dan hari ni kalau kita pergi, semalam saya naik motor, seorang, kan? Dah berani buat motor sekarang kan, saya jalan, tengok kedai, banyak kedai-kedai yang diselimut semua tutup. Ini realiti tu, tuan-tuan. Kalau pandemik ini tidak berakhir dalam masa 3 bulan ataupun 6 bulan ke depan, tuan-tuan, ekonomi akan lagi memberi impak yang paling besar kepada rakyat kita. Hari ni tadi saya cuma minta kita punya apa admin kita punya pergi beli yang tahu dekat Asia Lapang Kota Damansara, you tengok dekat parking kereta. Oh no. Semua orang jual makanan, tuan-tuan. Dah jadi macam pasar malam.
Alhamdulillah, sebab government kita memberi kebenaran untuk kita berniaga lagi. Kau kata kalau government tak bagi, dia lockdown semua, mana nak si makan kau buat? Berniaga. Macam-macam, Yong Tau Fu semua jadi. Dah macam Pasar Malam dekat Seksyen 8, Kota Damansara. Berhampiran dengan our partner, Galeri Ilmu Publication. Ha, kan? So, saya siap kita, tuan-tuan. Hari ini orang terdesak, tuan-tuan. Kalau hari ini tuan-tuan sebagai lecturer, sebagai pensara, sebagai doktor, sebagai pegawai kerajaan, alhamdulillah kita masih ada gaji. Tetapi kita kena fikirkan satu perniagaan yang kita boleh bantu orang-orang kat luar sana untuk menjadi pendapatan, buat imah tidak ada modal pun. Hari tu berapa ramai anak bangsa kita accident dekat bawa motor, bawa Food Panda dengan dan juga Grab Food. Tuan-tuan, sejak PKP, ribuan mati dekat tengah jalan. Kebanyakannya anak bangsa kita. Jalan, ramai meninggal. Sebab apa? Bekejar-kejar hantar Food Panda dan juga Grab Food. Di rumah saya, 2-3 orang dah meninggal lah. Accident motor. Hampir-hampir dengan rumah saya. Tuan-tuan, apa tanggungjawab kita? Berapa ramai lepas SPM, yang SPM dalam kabut lagi tuan-tuan, kerja dekat Shell, anak bangsa kita. Ini perjuangan saya dalam MSA. Saya nak bangunkan satu sistem yang you boleh buka peluang perniagaan kepada orang lain tanpa dia orang keluar modal pun. Menjadi partner affiliate kita, boleh jual ibu-ibu partner kita. Ini saya cerita pada malam ni. Jika kita hari ini ada 2,000 ibu tuan-tuan, kita ada hampir 3,000 ibu sekarang. Kalau kata kita jumpa seorang adik di yang kerja Grab Food tu hantar makanan ke rumah kita, kita boleh bagi dia Telegram. Invite link seperti mana Puan Syida tunjuk tadi tu. Kita guna Telegram, betul? Kita boleh bagi dia satu invite link dan beliau boleh jadi affiliate partner kita tanpa keluarkan satu sen modal pun. Kita bagi dia sebulan website, dia boleh jual ibu tuan-tuan puan-puan. I'm repeat. Dia boleh jual ibu tuan-tuan perempuan dan kita akan bayar 20%. Kalau satu ibu tu berharga RM10, dia dapat RM2. Satu hari dia main Facebook apa semua, dia share link dia, dia dapat jual 10 buku, dia dapat RM20. Sebulan RM600 perempuan tanpa menggadaikan nyawa dia dekat jalan raya. Kita bagi sebulan untuk test. Inilah peluang perniagaan yang saya tawarkan pada malam ni. Di musim pandemik, kita buka ofis. Di musim pandemik, orang tutup ofis, kita buka ofis. Di musim pandemik, orang tutup kedai, kita buka kedai, tuan-tuan. Ini membuktikan perniagaan ini adalah 100% perniagaan bersifat digital yang merentas dunia luar tanpa sepadan. Terima kasih kepada Pak Cucuk di Indonesia, pada Coach D, pada siapa dia, Cikgu Moni apa semua di Singapura, daripada Filipin, daripada UK, daripada Ireland, daripada Mesir. Ramai saya sebut ni kalau ada malam ni. Saya ucapkan terima kasih kerana menjadi alumni MBA selama hampir 3 tahun yang kita. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan saya nak share pada anda macam mana kita buat bisnes. Okay? So dalam perniagaan kita bersama MBA, dia terdapat dua jenis e-book. Okay? Pertama adalah dipanggil My Book. Okay, My Book. My Book ni maksudnya e-book yang anda tulis akan berada dalam website anda seorang saja. So kalau you nak jual, you kena jual melalui you punya website. Kita dah sediakan website. Macam mana pun sudah bentuk diri tu menggunakan Telegram, you dah akan dapat satu website, domain you sendiri kita sediakan. Kita berikan domain. So, apa jadi? Buku ni dijual daripada website you saja. Clear eh? Yang kedua dipanggil Admin Book. Soal. Admin Book ni, dia akan berada dalam semua bookstore kawan-kawan kita. Walaupun Pak Cucuk berada di Indonesia, tetapi e-book saya ada dalam webstore Pak Cucuk. Walaupun Dr. Mar berada di UK, e-book saya berada di dalam bookstore Dr. Mar. Sekarang di UK pagi, tuan-tuan. Kita malam. Saya tidur kejap lagi, Dr. Mar di UK promote e-book saya. Saya dapat 40% tengah tidur, Dr. Mar dapat 40%. 40%, 40%. Adil kat situ, tuan-tuan. Nampak eh? Macam mana sistem kita bergerak, merentas dunia. Ini adalah 100% sistem affiliate. Kalau tuan-tuan biasa berniaga dalam multi-level marketing apa semua, this is good business. Sebab ini bukan konsep multi-level marketing, tetapi ianya boleh bantu untuk anda naikkan image anda sebagai seorang leader, seorang dealer di dalam perniagaan multi-level marketing. So, dah dua jenis. So, malam ni saya nak cerita tentang satu jenis buku dulu, iaitu Admin Book. Saya cerita pasal Admin Book je. So, My Book ni dia akan berada dalam kedai buku kita saja, betul? So, kita nak Admin Book. Admin Book ni dia akan berada dalam semua bookstore kita. Okay? So, hari ni saya tak kenal pun. Saya tak kenal siapa yang hadir malam ni. Saya tak kenal pun. Contoh, saya tak kenal Puan Siti Syairah. Saya sebut nama, saya nampak. Saya tak kenal pun. Tapi, e-book Puan Siti adalah bookstore saya. E-book tu menarik. Saya jual. Saya dapat 40%. Puan Siti sebagai penulis dapat 40%. Saya tak kenal beliau pun. Beliau pun tak kenal saya. Tapi tiba-tiba, e-book beliau
ada orang beli melalui saya. Nampak eh? Itu sistem yang kita buat. So ini tuan-tuan, kalau admin book, katakan hari ini kita dalam perniagaan ini, kita boleh memperkenalkan penulis buku, penulis ibu, dan juga kita boleh memperkenalkan siapa yang nak jadi usahawan ibu seorang kita. Sebab tu anda semua dijemput percuma malam ini untuk dengar preview kita. Dan anda buat keputusan. So katakan anda kenalkan seorang penulis buku dan juga merangkap pemilik bookstore. Okay, you kenalkan A contoh eh. You kenalkan A. Apabila A ni dia punya taraf dia adalah bookstore owner. Dia adalah bookstore owner. Maksudnya ibarat toke MPH. Ibarat toke Borders. Ibarat kalau kat Kubang Krian, Kota Baru semua tu, Syarikat Muda Osman. SMO, betul? So, dia ni merangkap juga apa tuan-tuan? Penulis. Dia bawa dua topi. So A ni dia pakai dua topi. Dia adalah penulis dan dia juga adalah pemilik kedai buku. Katakan dia tulis e-book. Dia tulis. Apabila dia tulis e-book, dia jual sendiri. Dia jual sendiri e-book beliau. Apa yang dia dapat? Dia akan dapat 40% sebagai bookstore owner, tambah lagi 40% sebagai penulis e-book tersebut. So dia dapat 80%. Tuan-tuan, you cakap kat betul saya sekarang, kalau you tulis buku fizikal kat luar, publisher mana yang boleh bagi you 80%? Kalau satu e-book tu harga dia RM10, company bayar pada tuan-tuan RM8. Okay? So, harga dia you dapat 40 plus 40. Okay, katakan you yang memperkenalkan A tadi. Company tak bayar. Company bayar pada tuan-tuan. Company bayar berapa tuan-tuan? Company bayar 10% affiliate tambah lagi 5%. Company bagi tuan-tuan 15% jika A tulis e-book dan A jual e-book dia sendiri, anda akan dapat 15%. Okey, saya akan terangkan lebih lanjut dalam khusus kita jika anda berminat menjadi ahli MSGA. So 15% anda punya. A jual e-book dia, anda dapat 15%. Okey, now kita pergi ke step yang kedua, you nak buat duit. Okey, tak faham tak apa tuan-tuan, buat-buat faham dulu. Sebab apa? Dulu saya masa saya buat benda ni pun saya sendiri pun tak faham. Eh, sendiri buat sendiri pun tak faham. Okey, tapi lama-lama kita improve and then kita akan nampak macam mana benda ni betapa mudah ni dia punya marketing plan. Yang kedua tuan-tuan, katakan you, okay, you kenalkan A jugalah. Okay, A ni macam biasalah. Dia penulis buku dan dia juga adalah pemilik kedai buku tersebut. Okay, A ni pula, kan? Kan kita ramai orang, ramai pula guru-guru lain. Malam ni siapa ada? Puan Siti Syairah kat sini, Kak T kat sini, siapa lagi? Kak Farah kat sini. Tak kenal ni. Tak kenal A pun. A pun tak kenal mereka ni. Tak kenal. Sebab kita bukan buat material marketing. Kita bukan orang bawah tak. Tak kenal pun. Tetapi buku-buku mereka ni semua tuan-tuan, buku-buku mereka ni semua ada di dalam bookstore A. Clear eh? B, C, D, E, F. Buku-buku B, C, D, E, F ni ada dalam kedai buku A. Admin book eh? So A kerja dia apa? Dia jual, dia minat pula jual buku-buku orang lain ni. Dia jual buku-buku orang lain ni. Berapa orang lain dapat tuan-tuan? Mereka akan dapat 40% lah. Sebab mereka adalah penulis e-book tersebut. Okay. Berapa pula A dapat? A dapat 40% lah. Sebab A kedai buku yang jual. Soalan ni sekarang, berapa yang tuan-tuan perempuan dapat? Sebab anda memperkenalkan A. Anda akan dapat 10% setiap kali A jual buku orang lain. Boleh clear eh? Selagi A jual buku orang lain, saya ulang, selagi A jual buku orang lain, anda akan dapat 10%. Clear tuan-tuan eh? Senang je eh? So kalau A ni nak jual buku orang lain, biar dia jual buku orang lain. Dan anda dapat 10%. A tu tak dapat 40%. Penulis buku dapat 40%. Okay? Alright, seterusnya. Okay? Seterusnya. Okay, right, seterusnya. Seterusnya, katakan you. Okay, sama juga konsep dia. Tuan-tuan, you kenalkan A.
A adalah penulis ibu dan A adalah booster owner. Okey. A ni pula, okey. A ni pula dia ni pula B C D. Ha, ni orang mana tadi ni? Yang saya cakap ramai-ramai. Yang saya tak kenal ni, 2000 orang ni. Mereka ni semua pula suka dekat buku A. Mereka ni semua suka pada buku A. Mereka jual buku A. Sebab konsep yang sama, buku A berada dalam kedai buku mereka, betul? Adalah kedai buku mereka, betul? Mereka jual buku A. Buku A ni menarik pada bulan Ramadan. Buku tentang resepi masakan, kuih dan buku puasa. Semua kakak-kakak ni jual buku A. Okey? Apa yang A dapat? A dapatlah 40% sebab dia penulis. Berapa kakak-kakak yang dapat? Dapat 40% sebab kakak-kakak ni pemilik kedai buku. Betul? Berapa you dapat, tuan-tuan? Sebab you kenalkan A. Berapa you dapat? You akan dapat 5% sebab you adalah introducer kepada penulis. Author introducer. So you memperkenalkan penulis e-book. Selagi orang ada saja jual buku A, tuan-tuan, selagi siapa-siapa saja jual buku A, you akan dapat 5%. Sebab tu you tengok tadi, Puan Syita tunjuk income dia, hari-hari ada-ada-ada tu kan. Maksudnya ada orang lain tolong jual ibu dia. Ha, malam ni saya tak tunjuk income saya lah. Okay, kalau kata siapa masuk saya pay talk hari Khamis, Shiro Ibu Talk, saya akan tunjuk income saya. Saya akan tunjuk macam mana satu hari dapat $1, $0.50, dapat $2, sikit-sikit kan. Tapi ada saja income kita hari-hari. Ini namanya tuan-tuan, passive income. Kalau you nak passive income, you kena buat network macam ni. Okay, alright, saya akan bimbing tuan-tuan semua perkara ni. Yang penting you jadi ahli MBSJ. So, okay, saya nak share macam ni potensi you boleh buat duit dengan cara sistem affiliate jual e-book kita ni. Okay, sebab kita punya konsep dipanggil tadi apa? E-franchise de-franchise. Okay, kita nak jadi macam McDonald's, kita nak jadi macam KFC. Lagi banyak cawangan, lagi banyak untung je, betul tak? Okay, kalau kata saya ada 10 cawangan KFC, okay, Dr. Nora ada 50 cawangan KFC, amin kan? Dr. Nora lagi banyak income dari saya, betul tak? So itulah konsep franchise. Pada tahun 2009, saya telah menghadiri seminar franchise antarabangsa di PWTC. Buat saya amat minat dengan franchise, tuan-tuan. Tapi apakah daya, saya nak buka Subway tak mampu. Untuk guna nama Subway saja daripada Amerika, US hantar email kat saya, saya kena bayar $30,000. Just using their name. Subway. Belum lagi nak set up kedai. Belum lagi nak buat tu, nak beli barang pun semua. Memang tak mampu, tuan-tuan. Ini sejarah saya. Patutnya kedai saya dibuka di mana? Di Bukit Bintang, di bawah LRT Bukit Bintang. Pada tahun 2009 tu, sepatutnya waktu lepas tu, kita akan buka pada-pada. Tapi tak mampu nak bayar. Tuan-tuan, itu waktu tu saya doa, ya Allah Tuhan bagi aku ilham untuk aku bangunkan satu sistem bersifat franchise yang semua orang mampu. Dan alhamdulillah, booster kita adalah satu sifat yang macam franchise. Semua saya tak guna nama franchise, kena saman pula kan. Tak guna lisensi franchise. So, kita buat day franchisee. Okay. Now, macam you buat duit. Tuan-tuan, katakan you kat sini. You kenalkan A. Okay. You kenalkan A, B, C, eh. Contoh you dapat kenalkan tahun ni, saya doa kat tuan-tuan yang dengar pada malam ni, you dapat 100 franchisee dalam team you. Dan ada dah terbukti dalam team kita. Dalam kita punya top-top advisor kita ni dah ramai dah. Okay. Katakan you ada 100 booster bawah you. Maksudnya you ada cawangan 100 syarikat Muda Osman, cawangan. Ada 100 seluruh dunia. 100 kali dengan 100 ibu. Kali dengan 100 ibu sebulan. Katakan 100 kedai buku, satu kedai buku jual 100 ibu sebulan. Okey? Kali 100 ibu, kali pula dengan satu buku tu katakan kita jual $2.5. Ha, kita cerita USD ya. Kita cerita USD. Okey, bersama dalam RM10 lah. Okey, kita cerita sebab malam ni ada daripada luar negara juga, so kita kira USD. Okey, so kita kira $2.5 USD. Okey, so you darab dengan 10%. Ingat tak tadi saya tunjuk 10%. Jika kalau kita punya booster bawah di franchisee kita jual ibu kuning-kuning naik, kita dapat 10%, betul? So kita kali dengan 10%. So total berapa tuan-tuan, you akan dapat lebih kurang dalam $2,500. Kali dengan 4 kalau Malaysia eh, you akan dapat RM10,000 sebulan. Tuan-tuan, ini bukannya tipu. Ini dah ramai dapat. Ini hanya jual ibu
Dan orangnya orang ini dia tak jual ibu eh. Kita tak jual ibu. Ini 100 franchisee kita jual ibu. Now I talk about network. Tuan-tuan, network marketing. So kalau kata you boleh train 100 orang di bawah MSGA, you tiru saja apa Dr. Nora buat. You tiru saja apa yang Dr. Ayu Dibos buat. You tiru saja apa yang Coach Didiati Singapura buat. You tiru saja apa Puan SS buat. Apa Teacher Salina buat. You tiru saja apa mereka buat. You buat benda ni tuan-tuan, you punya potensi income RM10,000 sebulan. Ini bukan tipu-tipu. Tak campur lagi yang macam Puan SS apa ni. Buat bengkel. Dapat RM12,000. Buku sendiri terjual. Tak masuk lagi tu. So, malam ni boleh tak buat congak-congak berapa income seorang suri rumah bernama Nurul Ashida? Jangan jawab kat sini. Takut nanti ramai orang pergi cari alamat kat Ashida nak minta apa ni pula kan? Nak minta ilmu malam ni. Tak boleh lah. Kita masuk ke kelas, berbayar dulu. Okay. So, semua seru kat Puan Ashida malam ni pula. So, boleh agak kan? Income seorang suri rumah, rumah bersepah-sepah, anak bermain murid dia. Gambar kan? Tapi menjadi pendapatan berapa tuan-tuan? Ini pendapatan beliau. Okay, tuan-tuan. So, hari ni, apa saya nak share kat sini adalah potensi ni dulu. Tapi kalau kata you kenalkan kau satu partner baru, ibarat you tolong bantu company untuk jual sistem. Jual platform kita, website kita dengan diintegratedkan dengan semua lengkap. One Touch WhatsApp yang Telegram apa semua tu kita dah bangunkan, friendly user. Okay, you tolong jual kepada partner baru. Itu maksudnya. Itulah you jadi. You kenalkan satu franchisee baru. So, company perlu bayar insentif tertentu. Dan kami akan bayar tuan-tuan 30% one off jika kata you dapat kenalkan seorang partner baru. Nampak eh? Dan saya akan terangkan lebih lanjut dalam kelas-kelas kita yang akan datang bila you join. Okey, apa komitmen tuan-tuan? Apa kalau you kata memang minat malam juga nak bersama jadi usahawan kita. Apa you punya komitmen? Komitmen pertama tuan-tuan, you tulis ibu bagi siap. Kalau you tak tulis ibu, macam mana you nak tunjuk you nak show off diri? Coach D, dia tiap tunjuk dia kan? Dia promote diri dia dengan ibu beliau. Okay? Siapa lagi? Dr. Ayu. Bukannya apa artis orang kenal ke apa. Tapi kan ibu orang jemput untuk buat apa ceramah apa semua. Tuan-puan, siapkan ibu. Itu pertama. Kedua tuan-puan, apa you kena buat? You kena follow betul-betul ilmu yang kita akan tunjukkan. Ilmu teknikal apa semua kita akan ajar. Yang ketiga tuan-puan, apa you perlu buat adalah you hanya perlu komit tolong bantu jual e-book rakan-rakan lain 10 e-book saja dalam masa 30 hari. Dan you layak semua insentif. Tuan-tuan, 10 e-book sekejap je. Kita ada birthday kawan-kawan. Kita boleh hadiah kepada orang lain. Harga buku pun $2. Dulu RM8. Kan? RM8. You boleh hadiahkan. Contoh hari ni katakan, you tengok e-book tu. Contoh ditulis oleh Ustaz Asnil. Eh? Apa khabar waris dan pesakit. You dengar ada kawan kita sakit dekat hospital tuan-tuan. You boleh dapatkan nama, email. Dan juga nombor telefon orang yang sakit tu, you boleh beli melalui booster you tuan-tuan. You belikan, you hadiahkan kepada orang sakit tu. Dia dekat hospital buka handphone, tengok dapat e-book yang ditulis oleh Ustaz Asin. Ustaz Asin dapat 40%, anda dapat 40%. Nampak tak? Okay? Company hanya dapat 5% saya tuan-tuan. Masih dalam buku. Payoff kepada anda adalah 95%. Okay? So, komitmen kita sebulan, kita akan bantu company, bantu kawan-kawan dengan sama-sama bantu dalam diri kita. Komiti kita hanya bantu jual 10 ibu. Saya bukan buat syarikat multi-level marketing yang perlu maintain PV-PV setiap bulan beratus-ratus. Tak ada. Setiap bulan bantu jual buku kawan-kawan 10 ibu sahaja. Alright. So, apa yang saya nak offer pada malam ni sebelum habis tak lima saya malam ni. Saya nak offer kepada tuan-tuan perempuan pada malam ni. Okay. Jika anda berminat betul-betul nak bersama menjadi usahawan dan juga penulis ibu bersama MSGA. Okey, apa yang saya nak tawarkan pada malam ni adalah pertama. Okey, ini semua saya punya advisor pun tak tahu. Okey, pertama adalah apa? Saya nak offer tuan-puan adalah semua package tadi tu, package lengkap dengan domain you sendiri, bookstore you sendiri, Telegram, WhatsApp One Touch, SMS system semua tu, you dapat semua tu. Okey, termasuk package lengkap bookstore. Okey. Kedua, you dapat TTA, train the advisor. So kita akan train you dalam kursus secara online. Bagi lulus, jadi pun kita akan tauliahkan. Ramai malam ni akan tauliah sebagai RM5.52. Okey. TTA. Ketiga, mana TTA ni you akan belajar. Esok boleh buat kursus macam Puan Syida buat ini. Nampak? Okey. Alright. Yang ketiga, apa tuan-tuan akan dapat?
you dapat juga bengkel tulis ibu. Bengkel tulis. Okay, bengkel tulis kita bagi. Okay, and then kita bagi juga pada nombor 4 adalah lifelong training. Lifelong training ni dia pecah macam-macam. Kita ada apa yang buat? Kita ada CEO night. Setiap hari Senin kita ada CEO night. Tuan-tuan puan akan bertemu dengan saya. Kita akan belajar marketing. Kita akan ulang kaji bersama-sama. Untuk advisor tak lulus TPA saja. Okay? Alright. So, apa lagi kita ada? Kita ada webinar hari Rabu. Masuk percuma. Nak dengar banyak kali lagi. Nak buat kawan-kawan datang. Masuk. Kita ada apa lagi? Kita ada technical class. Technical class setiap hari Khamis petang. Masuklah. Tak faham. Masuk lagi. Masuk. Free. Tak payah bayar dah. Masuk aja technical class tu. Apa kali pun. Okey, lepas tu kita ada FB Live. Siapa yang ada dah siap info, kata anda nak masuk FB Live, kita akan support you. FB Live di bawah Kelab Penulis Buddha Malaysia. Okey, apa lagi you dapat? Kita nak bagi you kat tuan personal dan juga leadership development. Kita akan guide you untuk personal dan juga leadership development program sepanjang you bersama MBCA. Okey, yang keenam tuan-tuan, apa yang saya nak offer pada malam ni adalah kita nak bagi marketing guide. Marketing guide supaya ibu-ibu tahu nak jual macam mana dekat you punya bookstore. Maksudnya kalau you belajar tulis ibu kat luar tuan-tuan, you bayar 100 pun, dalam you kena jual kat Facebook seorang-seorang. You kena jual kat Instagram seorang-seorang. Dengan kita tak, kita jual satu community. Okey, apa lagi kita buat tuan-tuan? Yang ketujuh, kita ada support group macam Puan Syedah tunjuk ni. Kita ada support group yang akan tolong bantu jawab apa semua. Okey, kita support group, kita telegram pun tuan-tuan boleh direct kepada saya. So tuan-tuan, ini semua package-nya adalah bernilai. Kat sini tuan-tuan, saya kira-kira semua tadi, saya kira-kira tadi USD lebih kurang dalam USD 1550. So kalau time by 4 tu lebih kurang dalam 6000 jugalah. Kalau kali dengan 4 RM 6000 lebih kurang. Tapi maaf tuan-puan, saya nak bagi betul-betul promotion up to 60%. Saya nak bagi up to 60%, up to 60%. Saya nak bagi yang datang malam ni, IDP datang malam ni, up to 60%. Maksud tuan-puan kita bayar hanya, berapa atas ni? USD. Okay, kita padam. Okay, saya potong ini. Daripada 1550, jadi USD 575 sahaja. Persamaan kalau ringgit Malaysia 2300. Promotion ini hanya untuk grup ni dan saya tambah lagi satu lagi bonanza saya nak bagi pada grup pada malam ni. Tolong kenalkan diri tuan-tuan grup malam ni, anda akan dapat bonus bonanza training dengan saya dan juga team HQ 5 jam coaching. Special coaching 5 jam bersama saya bernilai RM550 Malaysia. Free of charge. Okay. So tuan-puan, kalau you nak tahu lebih lanjut benda ni, siapa yang ada dalam Telegram group, kejap lagi team HQ, admin kita akan letakkan semua perkara yang you dapat di dalam kita di Telegram group. Tuan-puan, up to 60% saya nak bagi you pada malam ni. Mana you bayar RM2,300 je. Bisnes apa tuan-puan yang you boleh buat RM2,300? Saya janji dengan tuan-puan, kalau you follow betul-betul, you ikut betul-betul apa yang kita guide, dalam masa 52 minggu bersamaan 365 hari setahun, jika tak balik modal, kita pulang balik modal tuan-puan. Dengan syarat, kita sign agreement, you follow apa saya minta you buat. Itu saja. Saya nak minta lebih kurang 3 jam seminggu dengan saya. Kalau you tak balik modal, kita bayar balik. Saya berani bagi warranty. Sebab apa? Kita nak disiplinkan tuan-puan, follow saja. Bagi siap ibu pertama. Bagi siap ibu. Bila siap ibu, baru kita pergi ke seluruh benda-benda kita akan teruskan. Belajar tulis ibu kita bagi tuan-puan. Tak perlu bayar dah. Tok Persidah ambil apa ni? 180 betul? You tak payah bayar dah. You bayar 575. Belajar tulis ibu tanpa had. Tak faham, masuk lagi. Tak faham, masuk lagi. Pening kepala, masuk lagi. Sampai faham. Okay? Sampai siap ibu tu. Ha, selagi tak boring, selagi tak faham, masuk. Okay, technical. Nak belajar tekan-tekan. Nak tukar, nak transfer duit macam mana tukarnya. Tak faham-faham juga nak setting. Masuk setiap hari Khamis. Sampai muntah. Kita bagi masuk. So, tak faham lagi. Masuk CEO online setiap hari Isnin. Tanya saya terus. Ha, ni skin cepat kaya ke Masih Syiro? Macam mana tuan-tuan? Kalau Masih Syiro mati macam mana? Ha, tanya saya pada malam CEO online hari Isnin.
tak faham-faham, masuk Isnin. So, tuan-puan, kalau tak boleh juga buat, saya tak tahu saya tolong macam mana lagi. Kalau you buka kedai burger kat luar, tuan-puan, tak ada RM7,000, you tak boleh buka kedai burger sekarang. You nak return balik you punya money back untuk modal permulaan, dalam masa 6 bulan boleh tentu dapat, tuan-puan. Ini realiti perniagaan. So, aku saya dah duduk 16 tahun dalam dunia usahawan secara freelance. Tuan-puan, ini saya nak share pada tuan-tuan-puan. Ini saya nak offer pada tuan-puan. Jika anda mahu benda ni, jika anda nak kerja yang 575 dan layak dapat semua benda ni, yang paling penting you dapat yang 550 percuma ni, ada satu requirement saya minta. Dan nama pun offer, betul tak? Saya bagi tuan-tuan-puan perlu join sebelum, hari ni berapa bulan? Hari ni 3 bulan. Selewat-lewatnya 18 hari bulan. Paling penting, kalau tuan-tuan nak lock, you letak deposit RM250. You cari dulu kita punya team admin ataupun tuan-tuan terus cari siapa yang jemput anda masuk ke dalam talk ni. Kita ada referral, betul? Yang mana jemput tuan-tuan, contoh Dr. Intan yang ajak. Cari Dr. Intan. Supaya you lock ni, nanti you punya referral akan bagi nama kepada HQ. Nama tuan-tuan akan diberi kepada Pak Ku. Pak Ku akan lock, you dapat 5 jam coaching ni dan you dapat semua benda ni apabila you clear payment pada 18 hari bulan. Saya kena lock hari tuan-tuan sebab nama pun promotion, kita kena lock. Okay? Alright. Tapi kalau kata tuan-tuan nak lebih lanjut maklumat, nak tahu maklumat lebih lanjut, saya jemput tuan-tuan untuk masuk our talk pada hari Selasa depan jam 9 malam. Kalau tulis dalam buku, 9 malam hari Selasa depan. So, sempatlah sebelum 18 bulan, betul? Sempat lagi. So, hari Selasa malam, boleh tanya lagi malam tu. Malam ni memang tak ada sesi Q&A. Hari Selasa tu tanya lagi. Ataupun malam ni terus kacau siapa yang jemput tuan-tuan. Diorang sibuk sangat nak ajak tuan-tuan datang. Sebab apa? Nak bantu sama-sama buat rate dalam perniagaan ini. Tuan-tuan, ini bukan bisnes saya cari orang yang biasa-biasa. Ini adalah bisnes cari-cari orang yang luar biasa. Tuan-tuan, jaya ilmu, jaya ekonomi, jaya pernikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada CEO MHJ Seni Berhad, Master Shiro, atas perkongsian yang begitu mantap bersama kita pada malam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin undang apa yang selalu Master Shiro pesan kepada kami setiap kali CEO Night Talk dan juga webinar setiap hari Isnin dan juga Rabu. Tuan-tuan dan puan-puan diberi pilihan. Ya? Tuan-tuan dan puan-puan, kita diberi pilihan setiap hari. Kita ada pilihan sama ada kita ingin berjaya ataupun kita nak tengok orang lain berjaya dulu. Jadi, tuan-tuan puan-puan, buatlah pilihan yang terbaik dan semoga pilihan yang kita buat pada hari ini akan menatijahkan keputusan yang baik di masa akan datang. So, Coach Seha, how was your opinion about sharing from our CEO? Yes, Pak Aku, I think it's a powerful sharing. Thank you so much, Master Shiro. I hope you had given your best attention, my dear participants, for this webinar, as Master Shiro shares valuable bits and pieces of tips and advice on how to effectively generate income. Many people may share with us, you can generate income by doing this and that, but whether or not it is effective is a different story. So what Master Shiro has shared is effective. If not, we wouldn't be here tonight. So we want to share. So especially so that we need to hear such things, such tips in this current pandemic times. Thank you again, Master Shiro. Baik, back to you. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita belum berakhir lagi. Okay, diulangi, majlis kita belum berakhir lagi. Jadi sebelum kita melangkah ke majlis graduasi TTA, Trend Advisor 52.0, okay, tuan-tuan puan-puan, saya bagi masa 10 minit untuk kita tarik nafas sebanyak 3 kali. Okay, kita tarik nafas sama-sama. Tarik nafas 1 kali. Okay, tarik nafas kali kedua. Okay, tarik nafas kali ketiga. Okey, tuan-tuan puan-puan, datuk-datuk, datuk-datuk, profesor dan hadirin hadirat sekalian. Baik. Baik, untuk kelainan pada majlis graduasi TTA 520 pada kali ini, kebiasaannya majlis akan diadakan pada hari Rabu setiap kali selesai webinar keusahawanan dan ibu. Namun untuk batch 520 pada hari ini, kita bawakan secara istimewa untuk kita raikan mereka
dalam majlis Grand Webinar pada malam ini. Dan seramai 15 orang telah lulus menjawab TTA dengan cemerlang dan berikut bekas senarai graduan yang diraikan pada malam ini. Terutama sekali diucapkan tahniah kepada Puan Rosmawati binti Razak kerana anda telah memegang nombor Certified Advisor yang ke-500. Berikan tepukan kepada Puan Rosmawati binti Razak. Dan ucapan tahniah juga diucapkan kepada pihak penerbit iaitu Tarbiyah Kes dan Berhad kerana anda telah menjadi penerbit buku seterusnya yang bersama dalam e-book store e-franchise MSGA Sdn Bhd. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Majlis mempersilakan. Kita tak nak lepas Master Shiro ni. Majlis mempersilakan sekali lagi Master Shiro selaku CEO MSGA Sdn Bhd untuk memimpin Majlis Graduasi TTA 5020 seterusnya mengijazahkan kesemua graduan. Dipersilakan. Terima kasih Pak Ku. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, dengan segala ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada saya, yang Allah Ta'ala pinjam kepada saya, dengan kekuatan yang kudrat yang Allah Ta'ala pinjam kepada saya, dengan segala sokongan tuan-tuan perempuan di dalam tim HQ, semua certified advisor dan juga semua alumni MBGA, dengan ini saya memberi ijazah kepada semua graduan certified advisor bagi intake ke-52 2021 dengan jayanya. Tuan-tuan dan puan, ini adalah amanah yang Allah Ta'ala beri pada kita untuk kita share tentang kebaikan dunia penulisan kepada orang. Tuan-tuan dan puan, perniagaan kita penulisan ini adalah berbeza dengan perniagaan-perniagaan di luar sana. Perniagaan penulisan adalah satu perniagaan yang boleh diwarisi. Yang boleh diwarisi bukan sahaja daripada segi pendapatan, tetapi yang paling penting tuan-tuan dan puan adalah daripada segi saham akhirat bekalan kita. Tuan-tuan dan puan, hari ini kalau kata kita pejam mata, kita akan tinggal semua harta kita pada keluarga. Keluarga akan ambil harta kita. Dia akan nangis pun 7 hari je kot kan. Okay? Dan apa yang kita akan bawa? Kita akan bawa sepatah huruf alif yang kita pernah share kepada orang. Ini perjuangan saya bersama MBSG. Sebab itulah kita punya tagline, jihad ilmu, jihad ekonomi, jihad pendidikan. Tuan-tuan, MBSG sediakan ilmu untuk kita belajar sama-sama. Apabila ilmu kita dah mantap, ilmu kita kuat dalam penulisan, dalam bidang perniagaan, kita boleh upkan ekonomi umah kita, masyarakat kita. Tidak meminta-minta. Apabila ekonomi kita kuat, kita jihad dalam pendidikan. Kita didik pula lebih ramai orang supaya mereka dapat ilmu balik pada kita. That's a circle yang saya dah susun di dalam MSA. Mesti kita jihad bersungguh-sungguh dalam ilmu, kemudian kita kuatkan ekonomi kita, and then kita mendidik orang lain pula. And then kita pusing pula supaya orang tu dapat ilmu seperti kita. Tuan-puan, saya ucapkan tahniah kepada 15 graduan TTA 52.0. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Master Shiro atas majlis pengijazahan sebentar tadi. Sekarang ucapan tahniah buat para graduan TTA 52.0. Semoga anda semua dapat memikul tanggungjawab sebagai Certified Advisor MSGA dengan amanah dan berdedikasi. Baik, ada 3 pesanan untuk para peserta Grand Webinar pada malam ini. Nombor 1, para peserta dimohon untuk merujuk kepada referral masing-masing untuk langkah seterusnya jika tuan-tuan perempuan ingin upgrade ke mana-mana package yang berkaitan. Nombor 2, para referral yang menjemput tuan-tuan perempuan ke dalam Grab Webinar pada malam ini, sila beri invite link untuk e-book store kepada para peserta anda yang hadir pada malam ini. Dan yang ketiga, para referral dipersilakan untuk memasukkan para peserta yang hadir pada malam ini ke dalam grup Telegram Alumni MSGA. Okey, grup Telegram Alumni MSGA. Ulang kali ketiga, grup Telegram Alumni MSGA. Jangan masuk grup lain. Okey. Okey, apa buat Kak Syah? Yes, thank you Pak Aku. Okey, reminder for referrals and guests for tonight's session. 1. Guests, for the next steps, please kindly refer to the person who invited you to this webinar. Number 2, referrals, please give your invite link to your guests. And please do add your guests to our Telegram alumni group. I repeat, Telegram alumni group, not other groups. Thank you. Back to you, Pak Ku. Baik, sebelum kita melepuhkan tirai pada malam ini, pihak majlis merakamkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada anda semua yang masih setia mengikuti majlis ilmu ini sehingga ke akhir.
kita difahamkan ada 125 orang yang masih berada dalam ruang Zoom kita ini sehingga ke saat ini. Semoga segala perkongsian yang diberikan memberi manfaat kepada kita semua. Ribuan ampun dan maaf daripada pihak kami andai terlanjur bicara atau tersilap kata sepanjang mengendalikan majlis ini. Segala yang baik dalam hari itu datang dari bahasa anda. Semoga kita berjumpa lagi di sesi webinar yang seterusnya. Mari kita abadikan kenangan malam ini dalam bentuk foto. Okay, Kosiha, it's your turn for photography session. Thank you. Thank you, Pak Ku. So thank you everyone for your valuable presence tonight, making this event possible. We look forward to seeing you in our MSGA community. For now, let's put on your best smile for the camera. We have a lot of us today. Tonight. So 5 pages. Wow, mashallah. Alhamdulillah. So get ready. Okay. Put on your best smile. Bismillahirrahmanirrahim. One, two, smile. One more. Satu, dua, senyum. Okay, sebentar. Hold on. Next page. Itu baru page satu. Eh? So, ini page dua. Sebentar. I need to clear this message. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. One, two, smile. One more. One, two, smile. Okay, sebentar. Page three. One, two, smile. Thank you. Hold on. Page four. One, two, smile. Thank you. Hold on. Last page. One, two, smile. Thank you. Thank you so much. Back to you, Pak Ku. Okay, baik. Terima kasih kepada Kau Siha atas kesediaan mengambil gambar kita sebentar tadi. Dan ini adalah tugas rutin beliau setiap hari Rabu. Okay, pada webinar. Beliau akan menangkap gambar peserta yang hadir pada webinar. Baik, kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah.